Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi di Garasi TV malam ni. Macam mana yang saya beritahu pada saudara bahawa kita akan stream buku dua kali sebulan. Dua minggu lepas kita dah stream dan saudara membantu satu lagi rekod jualan pada waktu tu Sani Sudin yang saya fikir kata mencapai RM26,000 adalah satu yang luar biasa bagi menjual buku Sani Sudin. Kerana ramai yang memang ketika batch 70,000 melangkah masuk ke garasi hingga ke batch 90,000 followers ataupun rakan garasi, mereka adalah book lover kerana waktu tu kita promote banyak buku bang. Dan jadi bila datang ke batch yang 150,000 ni, sebahagian daripada 60,000 follower baru tidak terdedah dengan garasi punya book stream sebab kita stop sekejap. Kita stop pada waktu tu, kita ingat industri akan pacu sendiri setelah melihat apa yang garasi buat. Sebab garasi dia nak syok nak jual sebab jin. Dia tak boleh nak pi, dia lama-lama jual buku. Hinggalah mereka yang memang dah edited buku ni, Mawai. Dia duduk bising kat dalam tu, lama tak jual buku sebab garasi, lupa diri. Macam-macam kan. Jadi dia kata duduk jual second skin dia. Tapi brain punya skin tak jual. So kita bawa malam ni untuk saudara kami dah bersembang lama tadi macam-macam. Dia buku ni tuan-tuan, dia ada dua steam dia. Satu adalah, tiga steam dia. Satu steam masa berniat mencari buku untuk dibaca. Dah syok lah. Kedua steam membaca. Yang ketiga adalah steam bila debate dengan kawan-kawan yang sama baca pasal buku. Saya tunggu number kerana malam ni novel pilihan kita dah tentulah Salina yang menjadi core bagi perbincangan malam ni. Saya akan tumpu banyak pada Salina kerana ini adalah buku tempatan, terbitan tempatan. Penulisnya juga adalah Datuk Seri Dr. apa ni, A. Samad Said, juga sastrawan negara yang keempat. Juga adalah penulis tempatan. Manakala kami selitkan buku yang lain kerana tahu-tahu bahawa garasi adalah berasaskan combo tiap kali kita jual. Kerana satu, combo membolehkan anda membeli dengan harga lebih murah. Combo memberi ruang kepada garasi untuk menjual lebih banyak tajuk. Dan paling penting adalah dengan sekali beli saja saudara ada stok bacaan 2-3 bulan. Kerana setiap buku ni memerlukan masa yang baca cukup untuk, lama untuk baca. Okey. Malam ni kita tumpu kepada fiction ya, sebab saya tahu kata di Malaysia fiction lah bahan bacaan yang paling lemah. Itu menjadikan industri perbukuan Malaysia menjunam jatuh. Kalau tahun 2012 kita memiliki lebih daripada 500 syarikat buku yang aktif. Tetapi pada tahun sebelum 2015, pada tahun 2015 saja Mawi tinggal 40 lebih je syarikat yang aktif. Sekarang kurang dari 10. Syarikat penerbit yang aktif dan sebahagian tanpa malu menaikkan status di Facebook sebagai telah gulung tikar atau mengangkat bendera putih. Ini adalah dilema yang paling besar di mana orang Melayu dan juga pemain industri buku selalu menyalahkan media sosial. Sampai Netflix pun boleh dipersalahkan. Semua benda adalah salah benda lain. Tetapi kita menganggap bahawa benda yang sebenar itu adalah salah benda itu. Kalau buku tidak banyak dipromosi, manakan pula orang akan tahu tentang buku. Jadi kita tak boleh mengatakan buku mati kerana Netflix, buku mati kerana online, buku mati kerana media sosial. Tak mungkin betul itu saudara. Tapi yang kita anggap paling besar adalah kerana player dalam industri menggunakan kaedah pemasaran yang lama, iaitu menganggap buku ni bacaan orang cerdik, bacaan orang kacamata tebal, ahli fikir yang rambut macam Einstein. Mustahil. Penulis mungkin seperti A. Samad Said. Tapi pembaca tak perlu seperti A. Samad Said. Tak perlu tuan-tuan. Jadi semua orang kata kena ada jambang macam Abang Yue barulah baca buku. Kerana Abang Yue ada ciri-ciri Pak Samad. Kalau kena dogo toge macam Juan Be, ni tak leh lah. Kalau cuba Juan Be pegang buku tengok. Dia kata janggal. Ilmu telah jatuh di atas lantai yang salah. Dia baca hukum macam tu. Kalau Abang Wei pegang, dia terkena. Ilmu telah jatuh di atas tangan yang betul. Hingga begitulah hukum kat atas buku. Cara belik apa tu. Gerah itu. Dia tak tahu tu. Tapi malam ni kita nak bagi tahu kata bagaimana Abang Wei, John, saya pun nak share sikit je sebab sebab kami menganggap adalah setelah ibu dan bapa, buku adalah guru yang paling berjasa. Maksudnya
ibu dan ayah kena kenanglah, guru akan meninggalkan kita apabila kita meninggalkan sekolah. Yeah. Tapi buku tak akan meninggalkan kita kalau kita mengekori buku. Okey. Okay. Yeah. Kita mula dengan Abang Wei dulu, Abang Wei. Saya nak cerita kan. Zaman Abang Wei saya fikir kata kadar membaca lagilah rendah. Satu promosi buku, harga buku, expose tentang membaca buku sangat rendah. Tak macam sekarang. Betul. Tapi macam mana Abang Wei di Pahang Nun di sana tu? Di Temerloh yang pokok getah lebih banyak daripada yang lain. Abang Wei boleh menjadi book lover. Betul. Well, ini pernah ditanyakan. Satu ini pernah tanya oleh satu majalah di sini kan. Yang paling senang pada saya semasa saya kecil, saya tak ada kawan. Memang saya sosial saya sangat terhad kan. Mungkin kerana disiplin ataupun orang cakap tu ibu bapa saya yang sangat protektif, very strict kan. Jadi segala benda pun dikawalnya kan. Jadi bila kawan tak ada, dan juga saya masa sekolah pun yang popular di sekolah, semasa saya di sekolah adalah kalau anda musician. Kan? Di mana saya tidak. Tak popular. Okay. Sama ada anda ahli sokan. Ahli sokan. Masa saya tu tak panggil atlet lagi, ahli sokan. Saya pun tidak kan. Ataupun anda, kalau anda sangat handsome. Kaca. Pun tidak. Saya pun tidak. Jadi kan. Jadi kalau contohnya kalau bersosial, kalau keluar tu, kalau batch saya yang konco-konco tu kan, kan zaman nakal kan, kalau mereka nak buat perkara nakal, jangan bawa away. Melambatkan. Contohnya kalau kena kejar kan, away bukan atlet, tak boleh lari kan. Patut kena soal jawab, away tak pandai bohong. Kalau mencuri jambu pakcik tu kan, jangan bawa away. Jadi tertinggal selalu. Jadi itulah saya mulai membaca. Jadi itulah yang teman dia. Itu salah satu sebab yang jelas lah. Bagi mereka yang diganggu oleh viral public health baru ni mengenai orang introvert tu, yang risau tuan-tuan. Wei menceritakan dia seorang introvert ketika remaja. Sekarang ni duk viral, semua orang takut jadi ciri-ciri lelaki introvert tu. Wei menggambarkan dirinya ketika melalui usia remaja sebagai introvert, Alan Workshop, orang yang memang terasing. Tapi dia berkembang menjadi Yui Haji Sa'ari, seorang yang sangat berpengaruh melalui filem-filem dia. Saya akan tanya, lagi satu jenaka dia, saya kata, John, waktu hang mai pakai topi ni dengan umur hang ni, 33 ni, kalau Wei duduk tempat hang baru beranak. Pasal Wei adalah double up usia John. Jadi saya kata, apa John? Zaman hang pula dah tentulah dia adalah different. Modern, dia opposite lah daripada dia jahat anak tu. Saya Al-Amin di kampung orang panggil. Zaman saya mana nak okay yang dah. Yang dipercayai yang dipercayai bagi segala kejahatan yang dilakukannya. Al-Amin gitu. Maksudnya berlaku satu kerosakan, sebut nama dia Amin. Itulah orang yang melakukannya. Itu jadi Al-Amin dalam tu. Bagi saya satu ketika waktu saya kecil-kecil sebab saya dilatih untuk jadi pandai. Ni satu masalah dia ni. di zaman 90-an ni, yang mana mak pak kita ni kalau boleh nak anak ni jadi orang yang pandai daripada awal. Sedari sekolah tadika dah pandai dah, pergi sekolah kira pergi sekolah rendah ni tiap-tiap tahun kalau boleh pergi ambil hadiah hujung tahun. Jadi bila macam tu, bapak saya Navy lah. Mak saya ni kira jaga kami ni. Biar kami pula yang ceretek ni dekat-dekat umur semua ni. Jadi mak lah orang yang paling bertanggungjawab ni. Mak ni orang yang suka membaca juga. Dulu ni mak memang suka membaca. Jadi daripada kecil ni kami duduk belik-belik buku, walaupun tak tahu apa ni tengok belik-belik buku ni. Sampailah yang minat saya baca ni yang betul-betul cetuskan waktu tu saya dalam umur 8 tahun, 7 tahun macam tu. Jiran sebelah rumah saya ni dia bawa balik pada overseas. Dia study di overseas, lain ni dia dipensyarah di UPM. So dia bawa balik pada overseas, dia bawa buku komik, tapi buku cerita ni ada gambar-gambar lah. Ninja Turtle. Pada tahun tu, waktu tu lah saya betul-betul jatuh cinta dengan Ninja Turtle sampai hari ni tu. Disebabkan buku pertama, buku cerita lah yang saya dapat tu.
Okey, saya minta maaf. Buku cerita yang mana yang pertama yang saya dapat itu pada ketika itu adalah Ninja Turtle punya buku. Jadi saya tak faham. Saya tak faham. Jadi bahasa Inggeris kan, bahasa Inggeris. Jadi kita duk baca ni bahasa Melayu, banyak komik kan, macam Melayu. Tapi ni buku ni macam buku cerita tapi dia bahasa Inggeris. Jadi nak faham bahasa Inggeris ni saya ikutlah jiran saya. Zaman dulu kita dengan jiran ni macam adik kakak apa semua. Walaupun mak kita percaya, kecil pun boleh ikut sebab dia tahulah dia tak pergi hilang apa semua kan. So saya ikut dia, dia beli kat saya kamus pula waktu tu. Waktu tu. Jadi nak menghabiskan buku tu tuan-tuan di usia darjah 2, darjah 1 tu, saya nak kena tengok kamus tu. Nak baca cerita Ninja Turtle ni. Oh, bahasa Ninja Turtle bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Jadi sebab saya rasa tak syok contoh. Saya bagi orang ni baca cerita, dia cerita belain. Macam cerita Ninja Turtle jadi belain. Contoh orang ni pula cerita, dia cerita jadi belain. Jadi saya nak tahu sendiri tu, saya tengok tu saya baca. Daripada situlah saya minat untuk baca buku. Daripada situlah mak saya ni macam langgan buku Mastika, buku majalah kawan, majalah Bib, apa Dewan Pelajar waktu tu, Kuntum. Waktu tu lah saya start baca sehinggalah sampai saya dah jumpa apa yang saya minat baca tu, sampailah yang lori bergerak tu duduk mai di sekolah tu. Daripada situlah saya dah start memang suka membaca dah. Tapi benar-benar ringan je lah, tak ada apa-apa sangatlah macam tu. Okey. Masa dia duk cerita tu Abang Wei, kau kali kusi dia orang nak tengok muka kau. Kau kan handsome John. Saya segan. Masa Abang Wei duk ha tu sebenarnya Abang Wei tak tahu. Sebab ketika John dah ada apa umur 7-8 tahun, Abang Wei dah di US. Siapa-siapa orang pintar ni? Ha? Siapa-siapa orang ingin tahu pintar. Abang Wei dah berada di US. Jadi Abang Wei duk sambil membayangkan apa budak dia cerita. itulah, tapi maksudnya kenapa Abang Wei interested? Kerana perbezaan terhadap pendedahan bacaan yang dialami oleh generasi John Baer berbeza. Abang Wei, saya tanya Abang Wei. Abang Wei baca, ini saya nak pergi kepada novel bukan serius dulu. Novel tempatan ataupun novel antarabangsa yang Abang Wei rasa, baca buku itulah Abang Wei nak bercinta. Love story yang Abang Wei kata, baca ni maksudnya belum ada girlfriend. Baca-baca, esok aku nak girlfriend. Buku apa? Pernah Zainal buat satu show itu dengan tentang salinan, di mana saya dengar kabar yang Tan Sri Johan Yapa dengan Sabri Yunus dengan Zainal sendiri memang saya ada tulis yang mereka jatuh cinta pada watak kan. Pada saya menarik itu kan. Tapi saya, kerana saya tahu saya semasa itu saya tidak handsome. Jadi buku-buku yang saya baca tu lebih kepada bukan macam buku-buku yang di saya dengar kabar yang harus saya bacai tau. Jadi pendahuluan awal saya adalah kepada novel-novel yang tanda kutip kononnya serius tu. Itu yang pada mulanya. Kamu baca apa? Saya terdedah dengan masa tu sangat popular Ranjau kan. Macam tu kan. Kamu memang baca buku tempatan. Tempatan. Okay. Ranjau sepanjang jalan, Desa Pitan, Ahad. Di mana saya bukan, tapi menariknya saya bukan aliran sastra. Saya adalah pelajar science stream. Tapi minat saya tentang novel-novel Melayu ni kan, yang saya tak, sebenarnya saya tak dibenarkan masuk ke dalam aliran sastra kan. Saya ditolak kepada aliran sains. Tapi minat saya memang saya minat tentang fiksi-fiksi ni. Cerita-cerita ni. Jadi saya mula terdedah, bukan terdedah, saya mendengar kabar tentang novel-novel yang patut dibacai. The essential novel. Sebab saya masa itu di kampung, saya melanggan pada majalah Time, Newsweek, masa itu kan, dan Life Magazine. Masa itu, zaman itu, majalah-majalah ni Amerika memberinya sangat murah. Jadi dia salah satu, bukanlah propaganda mereka lah kan, untuk menyebarkan agenda dia tentang Amerika. Jadi saya terdedah situ. Jadi bila saya baca buku-buku ulasan-ulasan dalam majalah Time kan, dia bila dikatakan buku Philip Roth katakan, Point Noise Complaint, jadi saya penasaran lah kan. Jadi saya mulai saya cari buku-buku begini ya. Jadi itu yang jadi wanita kalau
wanita yang saya jatuh cinta. Saya mungkin masa tu saya pemikiran saya tak ke situ kan, ya, faham, jadi faham, bukan faham. Ya, faham, tapi faham, bukan faham. Tidak mungkin saya berdusta kalau tidak ingin ada teman kan. Hanya saya rasa saya belum layak gitu masa tu. Tapi saya tanya Bawi, ya, kalau lah ini kita start dengan yang ringan dulu. Kalau Bawi kata barat dan timur, tak kisah apa yang Bawi baca kan. Novel apa yang boleh menyebabkan Bawi rasa dia adalah sesuatu novel yang kita kena baca kerana kita perlu mengenal wanita ni? Yang prominent, hebat, dan Bawi rasa Bawi tak boleh lupakan wanita dalam novel tu. Ini kena flashback betul ya. Sebab semasa saya naik tu kerana saya mulai rasa ingin saya nak benda yang lain tu. Jadi novel-novel yang eksperimental semasa itu. Jadi itu saya, ini 70s eh? 70s. Okay, 70s. Jadi saya mulai membaca William Burroughs. Jadi benda yang payah ni kononnya kan. Yeah, jadi situ saya pergi ke situ tu. Jadi kalau novel Melayu, saya sekarang saya fikir novel Melayu saya impress kerana bahasa dia. Saya rasa bila saya baca Ranjau, saya terasa modennya. Modern, lain pada hikayat kan. Sebelum tu hikayat kan penulisan lain. Jadi bila saya baca Ranjau, saya ini ada macam satu irama. Itu yang saya yang salah satu saya ingat novel yang berkesan pada saya pasal bahasa saja, bukan pasal konten sangat. Bukan pasal wanitanya. Sebab semasa itu pun zaman penulis agak cuba mengangkat masyarakat. Walaupun Salina ni pun sebenarnya dia nak bercerita pasal keadaan masyarakat masa itu yang di mana pasca semasa perang lah, kan? Tapi hanya Salina tu ada satu orang yang jadi focal point dia, dan yang dia pilih Salina itu bukan kerana Pak Samad ambil Salina kerana watak wanita begini adalah wanita yang sengsara. Bukan macam sekarang saya boleh namakan Farida Hanim lah kan. Tapi itu bukan. Semasa itu saya tak terdedah lagi. Masa itu awal-awal tu saya lebih terdedah pada karya-karya yang peka cuba peka pada masyarakat dia. Macam Shannon dengan terdedahnya, masa itu kan Menteri, Arkam Ludin semua bukan tentang satu bukan satu wanita. Kalaupun wanita pun kalau dia usik wanita, mesti bukan wanita yang romantis tu. Bila contohnya bila kita usik Hamka, bila Hamka usik tentang Sabaria, jadi dia satu novel pertama dia Sabaria. Itu kan tentang wanita yang memendam rasa, kalau lah Pramandaya dan Tato ambil pasal Mida, itu pun tentang wanita yang memilih silap keputusan. Ambil Salina adalah wanita yang terperangkap pada zamannya, yang tidak ada masa untuk mengecap kehidupan yang manis. Jadi zaman saya itu bukan zaman romantis pada saya. Setuju. Kerana generasi buku, tuan-tuan, saya bagi tahu pada saudara, bagi tahun 80-an ketika orang ingin keluar daripada membaca novel-novel yang kita panggil stereotype. Anak-anak muda di Malaysia ni, zaman saya ni, mestilah pegang 100 Years of Solitude. Gabriel Garcia Marquez. Kalau kita baca yang paling common pun kita baca,
kita baca Olenka, Budi Dharma, sebab eksperimentalnya tu menunjukkan kononnya kita adalah orang yang boleh faham benda yang susah. Jadi kalau kita bawa buku-buku biasa tak boleh lah. Kita mestilah bawa Gabriel Samarkand menunjukkan inilah buku yang paling tak difahami oleh dunia. Dan saya salah orang daripada yang membacanya. Dan dia berlaku pada generasi sekarang, Mawi. Di mana semua orang muda yang menjadi pembaca yang menjamaukan buku menjadi sebahagian daripada imej dia, semua membaca Murakami. Murakami dianggap sebagai novelis yang siapa boleh baca dan boleh faham novel-novel Haruki Murakami ni dianggap hebat. Dan Murakami inilah satu-satu penulis yang sampai sekarang yang dianggap legend adalah kerana masih membuat orang di London, di Amerika berbaris untuk mendapatkan bukunya pada hari pelancaran. Dia adalah seorang penulis Jepun yang menulis dan novel-novel dia semua bestseller. Tak apa, saya tanya dengan John. Dia zaman John ni pasal way dipelihara oleh keluarga yang sangat apa ofensif jaga yang John dia pandai menipu mak ayah dia. Jadi dia balik rumah pijak semua tak mati, dekat luar singa jumpa dia lari. John, kau buku apa yang kau baca John? Yang kau rasa aku nak ke frame macam ni. Aku tanya start yang ringan-ringan dulu. Okey, saya menarik tadi sebab saya nak sentuh kan apa. Dia pun tak mau juga kalah. Perempuan tak ada dalam buku aku. Bukan. Beza, terlalu berbeza. Dia macam different. Contoh, kenapa saya ada pilih satu buku ni untuk saya baca adalah kerana saya mencabar watak di dalam buku tu. Faham tak? Pada ketika itu saya ni kira senang cerita, kira lah di luar tu. Kalau dengan perempuan ni kita pandai lah sembang ni contoh kan. Tiba-tiba top satu buku yang diberi nama Awek Chuck Taylor. Pada tu penulisan fiksi tengah duk meletup di Malaysia ni yang mana pada ketika Awek Chuck Taylor. Awek Chuck Taylor yang ditulis oleh Nami Chop Nobler penulis dia. Nama buku So yang ni kira zaman saya zaman yang saya tahu. Okey, so apabila saya duk dengar contoh puyuh rata-rata ni, buku ni tengah best selling dah, kopi kedua, kopi ketiga, kulit ni dah bertukar-tukar banyak kali dah. Lepas tu saya pun gerak hati, saya nak baca apa lah sampel yang sangat buku ni. Bila saya baca buku tu, mana dia ada satu jalan cerita yang menarik, yang betul-betul relate dengan apa yang tengah berlaku pada ketika itu. Contoh macam top up, bergaduh dengan markah sebab tak top up phone. Contoh dia ni pula kononnya di tempat dia ada markah ni sana sini mau. Bila belajar di USM pula, berebut pula orang mau di sana semua. Sehingga apa yang diceritakan di dalam, saya minta maaf lah kalau bagi ada orang yang membaca buku tu, ni huraian saya. Sehingga apabila saya baca buku tu, oh hebat orang ni. Faham tak? Hingga saya nak mengenali siapa dia orang ni. Sebab dikatakan, ditulis berdasarkan pengalaman peribadi. Jadi sebagai orang yang kira kita rasa kita rancak lah time tu, kita rasa, kita rasa. So kita nak tengok lah siapa dia. Apabila saya betul-betul pergi di penulisan buku yang kedua, lelaki existential yang ditulis oleh orang yang sama, saya tengok orang yang betul-betul orang tu, maka barulah saya faham bahawa jalan cerita dan juga apa yang berlaku itu benar-benar berlaku tetapi di dalam kepala dia sebagai seorang penulis. Jadi pada ketika itulah saya menghormati dia lah. Contoh bila saat ni kita interview dia, saat dia cakap lain, saat ni jadi lain pula. Jadi saya menghormati dia sebab apa, apabila dia buat buku-buku lain, dia seolah-olah orang lain pula yang menulis buku-buku ni. So itulah antara buku yang bagi saya tercabar lah waktu tu. Sehingga saya cari siapa penulis dia. Nama buku tu Awek Chuck Taylor. Itu dia sedikit daripada buku yang saya baca. Generation juga. Dia, saya rasa dia dibesarkan oleh bila datang novel popular. Hadiat Akasha menulis Legenda Budak Setan. Kemudian buku-buku macam tu banyak di pasaran. Zaman saya pun ada sebenarnya. Tapi zaman saya ada dua jenis. Satu tentang agak seksi. Ada tu. Ada banyak. Sangat banyak. Banyak body. Sangat banyak tu kan. Jadi ada dua jenis ni. Konon kan kita nak membesar ni kononnya nak cuba elit sikit lah kan. Kononnya kan. Jadi ada tu banyak novel-novel tebal-tebal ni kan yang mengisahkan wanita, tetapi selalunya adalah tentang seks. Erotis lah. Erotis. Betul word. Ya, itu. Jadi ada tu. Saya boleh faham tu. Saya boleh faham. Tapi entry point yang menarik. Ada dua generation yang ada entry point tu. Bagus. Apa you? Saya tanya kat bos. Kita akan belum ke Salina lagi. Saya akan tanya.
Oh, penulisnya ada dalam ni. Cak Taylor ada dalam ni. Okay, thank you Cak Taylor. Ini adalah salah seorang penggila. Yang tak ada lah penggila. Tapi dia peminat-peminat. Peminat-peminat buku. Penggila, peminat. Tak sangka kata dia dalam hidup dia selama ni dia ingat penulis adalah orang di dalam bukunya. Punya naif dia waktu tu dia penulis adalah orang dalam bukunya. Barulah dia jumpa penulis baru dia tahu bahawa penulis mencipta orang di dalam bukunya. Bukan penulis, bukan orang di dalam bukunya dia mencipta orang. Abang, saya nak tanya kata Abang Wei. Banyak-banyak novel Abang Wei baca. Abang Wei rasa jenis, genre, novel macam mana Abang Wei rasa dia banyak mengajar aku dah lah. Ini novel yang dia bantu aku ada thought, dia bantu aku ada view terhadap hidup. Dia saya membaca kalau kita bercerita pasal fiksi kan dia itu yang saya sedari adalah bukan sahaja bagaimana apa yang diceritakan tapi bagaimana diceritakan kadang-kadang yang bagaimana dicerita tu lagi menarik. Pada saya itu yang bila ranjau saya baca cara dia menyampaikan itu ada satu ritma yang itu memberi satu pada saya nafas baru. Kalau kita tengok yang lain tu macam lebih hanya mereport kan. Jadi bila ranjau timbul dia memberi satu kelainan. Jadi novel-novel yang saya tertarik pada itu immediately konon sebab apa kita selalu ingin cuba lain daripada orang lain yang tadi kan. Ya. Jadi kita mencari saya boleh mencari novel-novel yang agak payah dan semasa saya itu memang ada novel yang pop dan novel yang terpaksa bekerja sikit. Ilit nak kita bagi contohnya novel-novel pop yang saya baca semasa itu kalau dalam bahasa Inggeris yang dalam bahasa Inggeris adalah novel-novel Valley of the Doll macam yang macam sekarang buku-buku John Collins yang dibaca dia luaran saja jadi macam apa berlaku ya, jadi penggalian watak tu tak kuat kan jadi saya mulai tertarik pada yang payah ni kononnya contohnya kalau dalam bahasa Melayu kan kita nak lain orang baca Mokhtar Lubis kita baca Iwan Sungai Tupang dia ada perbezaan dia perbezaan betul. Dia kan saya lupa nak menyebut nama Iwan Simatupang Iwan Simatupang mendiang Iwan Simatupang salah satu daripada novelis yang menggemparkan pada tahun 80-an bila dia punya cerpen dia bermula dengan aku berjalan dan merasa bosan, pulang ke rumah dan aku mengambil seutas tali, aku ikat pada apa ni kipas lalu aku gantung diriku mati. Itu pada waktu tu telah mencetuskan fenomena kerana beliau adalah salah seorang pengasas accidentalism dalam sastra yang kemudiannya berkembang kuat tahun 80-an tanpa kawalan. Lupa nak sebut ya Iwan Simatupang. Tapi saya sudah terdedah pada Kafka kan jadi senang bagi saya bila jumpa Iwan Simatupang ni bukan kejutan jadi dia macam dia ada tak sama kan ada surrealism dia ada betul-betul itu saya saran bagi anda yang minat untuk baca apa kegemparan besar yang berlaku pada tahun 70-an 80-an saudara boleh cari terbitan Gramedia Olenka baru saja meninggal penulisnya iaitu Allahyarham Budi Dharma dan satu lagi adalah Tegak Lurus Dengan Langit Iwan Simatupang itu antara bacaan yang tak ada boleh baca betapa advance-nya dunia sastra berbahasa Melayu pada waktu itu dengan karya-karya yang macam saya sebut tadilah kalau Bowie nak buat filem bayang seorang lelaki yang merasa bosan berjalan-jalan hidup dah tak ada arti balik rumah ambil tali ikat kat kipas gantung sesuatu yang sangat menakutkan untuk dibayangkan ayat pertama itu menarik kan kalau kita baca Kafka ayat pertama dia dalam bahasa Melayu kan lebih kurang saya terbangun pagi satu pagi saya dapati saya adalah satu seekor semut ayat pertama tu dah wow kan dia tak banyak berubah macam orang bercerita tentang Murakami lah. Kerana Murakami ni kalau kita baca cerpen dia yang popular lah mencari seekor gajah putih yang hanya sebesar ibu jari hilang di tengah-tengah kota-kota Tokyo. Jadi Tokyo menjadi huru-hara kerana penduduk Tokyo terpaksa mencari seekor gajah yang kecil yang hilang di tengah-tengah kota-kota Tokyo. Jadi
setiap zaman akan ada penulis yang akan menulis benda yang aneh-aneh. Yeah. Tapi saya beritahu pada saudara, akhirnya orang menemui banyak kecerdikan dan nilai intelek dalam karya-karya Kafka, dianggap sebagai item wajiblah untuk dibaca bagi peminat buku. Tuan-tuan, okay, kita dah ada berapa sekarang saya nak pergi kepada tajuk malam ni? 1,200 orang saya akan pergi pada tajuk malam ni adalah tentang novel yang dianggap takut yang lain kecil hati. Tapi kita sebut antara yang terbaik. Tapi bagi saya, kalau karya realis Malaysia modern, ini adalah karya yang terbaik, Salina. Banyak latar yang saya akan cerita nanti, terutama ketika penulisnya menulis manuskrip teks ini, dia berusia 23 tahun. Pak Samad baru saja berusia 23 tahun. Di mana teks ini ditulis untuk pertandingan sayembara menulis novel tahun 1958. Maksudnya setahun kita merdeka, Dewan Bahasa diterbitkan, orang nak terbit novel modern Melayu terbitkan. Dan oleh kerana pada tahun-tahun tu Abang Wei taklah semaju macam sekarang. Lepas umur hadiah tahun 61 baru boleh print. Mengambil masa 4 tahun pula nak print. Sekarang mah penerbit tunggu sebelah, bila nak habis ni, bila nak habis cover dah siap dah ni. Dulu 4 tahun baru dah terbit novel Salina. Jadi Salina waktu di print 61 adalah 3 tahun selepas dia diumumkan menang dan 4 tahun selepas penulisnya menyiapkannya. Jadi satu yang hari ini menjadi kegembiraan garasi dan dapat bawa Abang Wei dan ni adalah tribute kepada Pak Samad. Kita tak boleh stream dengan Pak Samad sebab Pak Samad kesihatan tak mengizinkan. Nak membawanya adalah lagi mustahil pada usia 85. 89 tahun untuk berada di studio. Tapi kita keep tribute kerana siapa saja yang masuk dalam peta novel Melayu atau peta sastra Melayu dan anda tak jumpa Salina, berarti anda datang ke Kuala Lumpur. Anda menjadi orang Malaysia yang tak tahu Kuala Lumpur di mana. Seaneh itulah. Jadi orang Malaysia, orang tanya Kuala Lumpur kat mana? Aku pun tak pasti lah. Jangan jadi selamat tuan-tuan, Kuala Lumpur border sampai Ipoh tu. Saya tanya dengan John dulu, John. Saya tanya soalan dekat John mudah. Jangan tanya tu. Ah, saya tanya Wei. Tak apa, pasal Wei daripada awal dia establish lah dia nak yang yang sulit. Generation maksudnya novel ni ditulis, hang pun tak tahu mana lah. Saya dia tahun 58. Print 61 pun tak tahu di mana. Daun tu tumbuh belum lagi. Okey. Tapi apa yang hang pandang tentang Pak Samad? Bila my generation hang besar-besar nampak seorang lelaki berjambang, selalu kontroversi, tapi reserve, silent, tak suka limelight. Tapi semua orang tengok dia, orang anggap satu-satu yang dianggap sastrawan rakyat. Kalau penulis lain, dia dianggap sastrawan bagi peminat buku. Betul. Pak Samad ni dianggap sastrawan rakyat. Orang tak minat buku pun melihat Pak Samad ni sebagai seorang yang ni. Hang tengok Pak Samad macam mana? Masa zaman hang saya seingat saya, Benon. Saya jumpa Pak Samad depan-depan ni. Saya jumpa ingat, dah. Saya pernah jumpa dah satu ketika yang lalu. Waktu tu saya macam semut lah juga. So saya pergi ada satu acara di Banglo Merah waktu tu. Ada satu Banglo Merah di area KLCC, belakang KLCC tu. Waktu tu ada banyak buat event-event buku kat situ. Dan buku yang saya beli waktu tu, yang pertama kali saya jumpa Pak Samad depan ialah Puisi Jadi Senjata. Cover dia warna kuning tu. Waktu tu yang buku Pak Samad, waktu tu saya tengok Pak Samad betul-betul. Kira depan-depan lah. Kira dalam hati saya, kalau saya diberi peluang untuk bercakap, saya tak tahu nak cakap apa. Sebab dia tak nampak bercakap. Dia pada mula tu dia memang tak nampak bercakap. Tapi apabila dia baca puisi dia, waktu tu lah saya betul-betul terfikir. Selayaknya lah kan puisi ni dibaca oleh orang yang tulis. Sebab apa? Contoh, walaupun perkataan tu sesimple juga. Waktu tu saya tengah duk aktif baca puisi ni. Saya kira duk ikut simple, saya tulis cerpen, alah-alah buku-buku saya tulis cak-cak ayamnya. So Abang Wei, dia mempunyai 300,000 pekerjaan. Dikenali dalam kalangan peminat garasi sebagai lelaki 3,000 pekerjaan. 300,000 pekerjaan. Okey. Dahlah saya potong-potong sikitlah orang kata kan. Macam tajuk buku tu. Bila saya tengok Pak Samad baca tu, contoh senipis perkataan juga. Apabila ditulis oleh orang yang mengerti kenapa juga tu diletakkan dalam baris dan patah kata ni, dia rasa lain. Makna? Dia rasa utara. Yang ni yang macam kita buatlah menangis macam mana pun kita tak dapat sebut juga macam mana dia sebut. Waktu tu lah saya faham yang sebenarnya untuk membaca puisi dia memerlukan pengalaman.
Bukan kata pengalaman membaca puisi, tapi pengalaman kehidupan tu yang telah katok hang, pukul hang, buah hang, pijak hingga hang, juga sehingga tu, juga tu memberi makna dan juga arti besar pada orang yang ada depan tu. So waktu tu lah saya tengok Pak Samar waktu saya kata dalam hati saya, patutlah dia beli. Dia dia jadi sastrawan negara. Ah, waktu itulah, waktu tu dia pasal sastrawan. Saya beli buku dia waktu tu. Saya beli buku puisi. Ah, dan juga t-shirt. Ada muka Pak Samad kalau kuning tu, puisi jadi senjata tu saya beli waktu tu. Pada waktu tu saya rasa saya kagum. Sebab saya tengok ramai ada orang baca puisi sebenarnya, orang-orang muda lah. Macam-macam saya sempat buku tu zaman Fin Jamal. Ini semua dah zaman pop-pop puisi. Apa semua. Tapi untuk nampak orang lama yang betul-betul macam orang-orang lama yang baca puisi ni, bagi saya satu yang dia faham apa dia buat lah, macam tu. Takat tu je yang saya boleh urai. Nak pergi Abang dalam ni tak boleh. Abang Win, pihak Pak Samad lah, sebelum kita pergi ke novel. Secara peribadi, Abang Win rasa Pak Samad ni... dia Pak Samad ni untungnya, ataupun untungnya adalah bukan saja tulisan dia, tapi dia punya visual juga. Dia punya pertampilan kan, dengan dengan visual unik kan. Dia seangkatan dengan dia kan, boleh macam Arina Wati ada, Christmas ada kan, Usma Awang ada, tapi dia mempunyai visual yang agak berbeza kan. Saya menyimpan ni kerana pandemik kan, bukan kerana apa-apa kan. Tu, jadi saya pertama kali bertemu dia bila saya pulang dari luar negeri. Jadi saya nak membuat filem filem pertama saya, iaitu Perempuan Sidin Jalang. Jadi semasa itu ada pelancaran. Jadi saya ingat saya mengatakan kepada PM saya, saya tidak hendak saya hendak projek saya ini dilancarkan oleh orang seni juga. Semasa itu yang selalu yang lazimnya melancarkan orang-orang politik. Jadi saya tak hendak masa itu. Saya hendak orang seni. Jadi orang politik ni, jadi peribadi saya, dia harus pemerhati saja. Dia tak boleh terlibat dalam seni. Dia akan orang seni itu akan korup. Pada itu peribadi saya, mungkin salah tak tahu. Jadi saya mengatakan kepada PM saya itu Muhammad Shah Ibrahim, minta panggil Pak Samad saya untuk melancarkan projek ini. Dan untuk kita tengok dia tinggi kan. Jadi saya cakap untuk mengconvince dia, untuk mempengaruhi dia, bagi dia skrip aku ni macam biar dia baca supaya dia fikir berbaloi lah untuk dia lancarkan. Semasa itu tak silap saya tidak pernah ada satu pelancaran seni yang dilancarkan oleh orang seni sebelum belum ada. Tak pernah, selalunya politician, selalunya menteri besar lah ni. Jadi tapi masalah dia, saya semasa itu menyiapkan skrip itu, saya saya hilangkan bab yang terakhir. Macam ujung skrip itu saya tak bagi. Ataupun saya masih berfikir. Sebab saya masa saya menulis skrip, saya menggunakan proses menulis tu sebagai berfikir, bukan sebab orang tu penulis kan, dia dah fikir bersama-sama dia menulis. Saya tak, saya menggunakan proses itu sebagai berfikir. Jadi ujung tu tak ada kan, jadi bagi sama saya. Jadi dia baca, ujung tak ada ya, dia panggil kan, dia respon Masya. Dia tanya ujung mana dia? Aku cakap ujung tak ada. Biar aku sebab aku nak berfikir lagi tentang penghujung tu. Dia skrip belum finalize lagi. Dia finalize lah, tapi ujungnya aku tak macam aku ada beberapa alternatif. Okey. Resolusi dia aku ada jadi aku simpan. Pasal jadi yang aku khuatir dia akan reject kan, sebab dia macam, tapi dia bersatu juga okeylah ya. Tapi dia pesanan ni kepada Mak Syah, aku tidak pakai kasut dia. Aku ke mana pun aku pakai slipper dia. Dan masa itu pelancaran tu dibuat di Selangor Club. Jadi tak tahu dia orang ada keperluan dia orang kan mesti. Jadi aku cakap Mak Syah, pastikan dia boleh masuk, dia boleh melancarkan dengan hanya
apa dia pakaian dia sajalah. Okey, maksud tu ada protokol. Tidak boleh memakai selipar untuk masuk kan? Ke dalam Selangor Club sebab dia elit. Jadi saya pesan kat PM saya, pastikan dia nak dia orang seni kan, apa saja dia okey tau. Itu yang saya ingat. Kemudian malam tu baru saya nampak dia. Saya tengok dia dengan bag dia kan. Jadi saya tengok dia jangan cakap apa dalam bag dia. Ada saya saya dah. Apa dalam bag tu kan? Itu macam aku juga kot. Mungkin dah ada dua buku dalam tu. Dia jenis orang baca dua buku sekali ke macam aku. Sampai fikiran-fikiran itu yang timbul. Dia tak sempat aku masa tu. Aku buat sikit sangat dengan dia. Pasal baru balik dan tak kenal kan. Dan ingat dia dah, orang putih cakap, dah accomplished writer kan. Jadi itu pertama kali aku bersua dengan dia. Kemudian baru aku ada peluang berborak sikit kemudian. Masa itulah impression aku menanya apa yang dalam beg yang dia bawa tu. Dan sampai sekarang Pak Samad tak pernah tanpa beg. Dan sampai sekarang saya tak pasti lah siapa yang tahu apa ada dalam beg. Itu aku ingat itu tentang Oh, ada Quran. Okey, kata Nasir dia sentiasa membawa Quran dalam beg dia. Itu sentiasa ada beg. Ini tahun 1990 saya. Sampai sekarang saya jumpa dia di San Francisco Coffee dekat Bangsa pun pada 2018 bulan 11. Juga dia bawa beg. Itu yang dalam usia 87 tahun masih ada beg dan dia bercakap faham. Saya first time saya jumpa dia. Saya rasa macam kembali ke Singapura tahun 50-an. Sebab bahasa Melayu dia kan lama. Dia menggunakan bahasa Melayu Singapura. Jadi saya rasa Pak Samad cakap macam gini sebab saya pun walaupun saya satu, dah satu perkara yang saya notice juga minta maaf mencelah. Saya notice dia berbahasa baku. Jadi saya familiar dengan orang yang berbahasa baku adalah orang utara. Itu pada saya natural kan. Jadi bila dia ini tanggapan peribadi kan. Jadi bila dia berbahasa baku, saya rasa tak natural lah. Minta maaf ya. Ya, betul. Sebab macam sebab saya dapat saya bila saya check buat homework saya, dia budak orang Melaka. Orang Melaka, Blimbing Dalam. Dan juga semasa itu ingat kalau di Singapura pun itu bahasa Riau. Rin kan. Jadi saya heran. Jadi kemungkinan pada saya semasa itu ini saya ingat di pemikiran saya semasa itu, dia ni sangat dipengaruhi oleh Indonesia. Bukan berbunyi Indonesia tapi ingin membakukan bahasa kita. Itu yang impression saya. Dia ingin membakukan, maknanya menstandardize. Meratakan bahasa Melayu kan. Jadi mungkin itu perjuangan dia dalam hati saya tu. Itu yang saya. Dia daripada Singapura sampai dia di balik Kuala Lumpur. Semua orang yang lama tanya memang itulah dia cakap. Siapa? Kamu ke mana? Tak apalah. Itu ada cakap. Malam ni tuan-tuan, untuk early bird ni, tuan-tuan yang dah masuk dah tahu dah, kata malam ni kita nak jual novel cetak baru edisi 60 tahun Salina ni. Dia print tahun 61. Jadi 2021 dah genap 60 tahun. Jadi edisi ni adalah edisi 60 tahun lengkap semua untuk saudara tahu, kata ini adalah edisi 60 tahun berbeza dengan edisi-edisi cetakan sebelum ni, cover dia apa semua. Dia jual dalam dua tuan-tuan. Kalau saudara tengok grafik yang Mahfuz naikkan tu, ini adalah edisi combo dengan karya Buya Amka, kita sentuh nanti. Pak Amka menulis tentang ayahnya sendiri. Ini adalah novel, ini adalah autobiografi, ini adalah fiction, ini adalah real. Di mana ini penulisan Buya Amka terhadap marhum ayahnya. Hamka adalah seorang ulama tersohor di Padang, Sumatera. Ya, Hamka menulis kehebatan bapaknya sebagai seorang pendakwah, sebagai penegak agama. Jadi walaupun kemudiannya lahirlah Hamka yang lebih hebat daripada bapaknya itu, tapi kata Hamka, tidaklah ada Hamka tanpa ada Abdul Malik ini. Jadi ini novel ini kami combo. Saudara boleh lock combo ni dan juga bonus. Kalau saudara lock bonus, berarti penerbit Nuha Buku bagikan bonus kepada saudara. Kalau saudara nak terjemahan 100 Billion Whale ni dalam bahasa Melayu, yang saya dah bagi tahu kita pun pernah jual dulu, Tom Wright dan juga Bradley Hope ni,
kisah sebenar Jolo dan skandal YMDB dengan buku solat, iaitu buku tak ada di sini. Buku bagaimana menyempurnakan solat. Jadi dia kombokan part ni dengan harga RM130 ataupun saudara boleh ambil yang A item sahaja, iaitu harganya RM80, dan kalau saudara nak bonus, saudara boleh dapat edisi buku ni yang yang ni worldwide sangat laris dalam bahasa Inggeris, tapi ini diterjemahkan dalam bahasa Malaysia daripada Tom Wright dan Bradley Hope, tapi telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan juga yang buku ni sempurnakan solat, di mana ditulis oleh Ustaz Bani Jaafar. Bagi mereka yang ambil combo RM130, anda akan mendapat penyertaan sijil ni. Sijil ni, tapi nama untuk dulu kita dah buat, kita tolong buatkan nama menjadikan lewat. Sekarang sijil ni dihantar, saudara print sendirilah bahawa saudara memiliki buku ni untuk letak di belakang ni, sijil sebagai tanda saudara telah membelinya bagi edisi di apa ni 60 tahun Salina. Ada sijil, saudara letak jalan nama untuk meningkatkan value koleksi item saudara ni dengan tanda tangan Pak Samad semua ni. Abang Wei, saya nak tanya. Apa banyak baca, Abang Wei sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu. Dia sebenarnya sangat terdedah kepada sastra Inggeris. Sangat banyak. 80% daripada yang ada dalam kepala dia adalah pembacaan karya-karya bahasa Inggeris. 20% saja fiksyen tempatan, sesuai dengan kegilaan dan juga ketagihan dia yang membaca luar biasa. Saya tanya dekat Abang Wei, kalaulah Salina ni nak difilmkan, apa kemustahilan dia? Sebab sampai sekarang dia antara novel yang semua orang cakap, kalau filem akan box office, kalau filem akan box office. Semua novel-novel yang dianggap karya tugi ataupun apa ni karya apa ni besar Melayu telah pun difilem. Abang Wei pun dah filemkan Jogo ataupun Juara. Apa yang menjadikan Salina tak boleh difilem? Saya menariknya, saya pernah ditawarkan untuk mencuba membuat Salina ke filem kan. Pernah dengan itu masa saya berborak dengan bercerita dengan Pak Samad. Lepas tu soalan yang pertama saya cakap, saya tak tahu lagi masa tu, saya cakap Salina ni tulis masa Pak Samad, masa-masa dia Pak Samad berdantuk dia masa, Pak Samad masa umur 20-an dia kata, benar. Jadi apa yang saya fikir betul. Jadi okey, persoalan ni memang ada kan. Dan lagi satu, saya rasa sebelum saya menjawab tu, saya rasa setiap orang di Malaysia ni saya rasa wajib tahu tentang Salina kan. Dia, siapa yang tak tahu tentang buku Salina ni, macam dia menggunakan, dia macam hampir tak khatam kan. Tak khatam hidup. Sebab bukanlah suka tak suka ataupun dia macam hampir-hampir saja semua orang yang kalau minat atau suka, ingin tahu tentang kesejarah Melayu, dia mesti Salina kan. Satu itu saya nak beritahu kan. Jadi saya sangat memang saya ingin betul lah orang memiliki buku ni. Salina, kita mesti faham, dia boleh buat, dia difilmkan, dia nak pergi ke dua tempat, iaitu di TV atau di filem. Dan pada saya nampak dia akan bermasalah di TV. Dia, tapi dia memang sepatutnya bagus pun untuk TV sebab dia panjang kan. Dia satu satu kisah yang panjang. Kalau diikut betul-betul dia harus ke TV, tapi dia akan memberi satu persoalan. Ini saya beritahu ni seandainya kita ada bajet. Persoalan bajet tak tepi dulu. Jadi katakan ada bajet. Jadi masalah dia ke TV satu saja, iaitu protagonis dia, profesi dia. Adakah anda ni pasal ingat profesi Salina apa dia? Pelacur. Jadi ini yang saya rasa orang seperti, saya nak drop name, saya baca yang ada orang yang tak senang dengan Salina ni kerana itu tau. Contohnya mungkin ini mungkin salah, tapi impression saya pada penulis yang Afendi Hassan kan, dia cakap ini tak boleh diangkat ni macam tu. Kononnya un-Islami macam tu kan. Jadi kalau di TV itu yang masalah. Jadi pada saya Salina kalau dia buat ke filem harus ke apa ni, ke filem Pawagam Lain lewat. Di mana bezanya
pawagam untuk TV. TV ni untuk anak-anak sekali. Jadi agak untuk, sukar ya. Sebab untuk dia, untuk filem sebenarnya adalah filem, bezanya per TV, filem ni adalah penonton yang terpilih, iaitu penonton yang ingin pergi, sedar dia nak pergi, dan ada yang layak tak layak seusia. Tapi TV tak terpilih, semua satu satu keluarga. Jadi pada saya bukan tak boleh, tapi harus ke TV. Dan juga kena pandai mengenengahkan perwatakan tu. Tapi ingat, kalau kita tengok buku sejak buku ini, tulisan Pak Samad tentang Salina, tidak ada yang ranjang. Ya, betul. Tak ada tau. Clean. Tidak clean. Ada yang ranjang. Ya, betul. Dan itu juga dia punya boleh memberi backfire tau, pada pembaca yang ingin engkau bercerita pasal pelacur, tapi mana seksual dia? Ini ada kan? Ya, tapi betul. Boleh jawab tu kan? Boleh jawab. Itu maksud bukan ini sebagai mengumpas sikit, ya, akan minta maaf. Ya. Betul. Ya, silakan. Saya sokong betul ya, harus dibaca pada saya sokong, tapi ingat for yang lebih yang menuntut benda kan, dia akan minta itu kan. Di mana saya lebih kenal dengan perhubungan Salina dengan jiran-jiran dia, daripada askar-askar perhubungan dia diranjang dengan askar-askar Jepun. Budi bahasa dia yang baik dan pertolongan daripada Hilmi, layanan daripada Hilmi, layanan daripada Nahi, Abdul Fakar, playboy yang dia kan mangsa Abdul Fakar kan. Jadi dia untuk menjawab soalan tadi ya, dia boleh ke filem, tetapi kalau di TV dia akan agak macam kontroversi. Kalau diangkat betul, dia sebab kalau nak tunjuk dia di tempat kerja dia kan, dia pelacur. Ya, pelacur kan. Dia dalam Salina ada tiga jenis wanita. Satu kalau yang standard tu penari di kelab-kelab mes-mes Jepun kan. Kalau jatuh bawah jadi yang baba kan, pelayan. Yang kita kena dipanggil tempat-tempat kopi kore. Faham. Tapi yang paling rendah adalah pelacur total, iaitu gimana di sini Pak Samad cuba angkat wanita yang di bawah ni betul. Jadi untuk memportraikan tu kan agak kalau nak pula dari aspek realisma. Pasal buku ni adalah aspek realisma. Jadi itu kan ada menjadi persoalan sebab ini visual. Kan? Betul. Dia agak mengganggu. Dan itu kan jadi pada saya untuk kalau patah balik persoalan tu, elok untuk filem. Ya. Memang bagus untuk filem, bukan untuk TV. Kalau TV dia akan orang putih kat dilute apa tu, dia akan nipis. Akan ada banyak tapisan-tapisan kerana TV-nya. Dia akan jadi cerai sikitlah di TV tu. Kami pergi agak deep ni, mungkin saudara yang baru dan tak pernah kenal novel ni, saya cairkan dia sekejap. Ini adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang kehidupan kampung kambing di Singapura pada era pendudukan Jepun, selepas Jepun dan menuju merdeka ni. Di mana seorang wanita menjadi pelacur dipelihara oleh seorang lelaki yang tidak bekerja bernama Abdul Fakar. Abdul Fakar sebenarnya daripada Fakar. Itu yang jadi Fakar. Abdul Fakar. Fakar Pak Samad pilih tu kita dah tahu dah. Tahu. Yang kerja dia hanyalah duduk, dia digambarkan sebagai bekas kerasi yang gagal. Hidup dia bertinggik. Bertinggik. Salina melacur. Dan dia balik, dia perlukan wang dan dia perlukan tubuh Salina. Salina bukan saja bagi tempat dia melepaskan nafsu, tapi juga pembantaian ego seorang lelaki. Salina walaupun dalam novel ni adalah gadis yang sangat hitam, tapi diputihkan oleh Pak Samad kerana dia mencintai keluarga dan jiran-jirannya. Dia baik kepada seorang penduduk India tua, Purus Kupusami. Dia menyayangi persekolahan anak jiran dia, Helmi. Dan dia juga merestui cinta pasangan remaja. Helmi ni ada kekasih nama Nahidah yang kemudiannya diperkosa pula oleh Abdul Fakar, boyfriend dia. Jadi tragedi dalam novel ni sangat luar biasa kerana
Pak Samad lahir di kampung Belimbing Dalam, Melaka pada tahun 1935 dan dia pergi ke Singapura dan ambil A-level. Maksudnya, dia melihat keseluruhan realiti hidup ni daripada kampung setinggan Singapura lama tu, daripada kacamata memang waktu dia sampai di Singapura, umur Pak Samad memang macam tu, 16, 17 dan 18. Jadi buku ni sangat naif. Tetapi sampai sekarang, saya berkata bahawa saya bersetuju dia ditulis begini. Okay. Kerana tak ramai orang muda hari ini boleh melalui zaman usia Pak Samad untuk menulis 23 tahun buku macam Nabi Mawir. Sebab kalau kita tengok budak-budak sekarang menulis, dilemanya dia tak ada konten. Mereka hanya ada obsession je. Nak tulis benda pelik, nak tulis benda aneh, nak dapat attraction. Ada semangat. Dia tak pernah lalui benda itu. Ini adalah kehidupan luar biasa. Sebab itulah buku ni orang kenang adalah kerana anda tidak akan menemui dokumentasi yang lain dalam novel novel Melayu. Tak ada. Kita jumpa dalam ni je, Bang Wei. Walaupun ramai penulis Melayu based di Singapura, tapi tak ada benda ni. Jadi saya setuju je kata-kata Abang Wei, kata kalau demand orang kata macam mana dia tinggal dengan seorang kaki betina. Betina tu pula adalah pelacur. Pembantaian seksual apa semua. Saya nak digambarkan kalau dia tanya macam tu. Saya setuju kata dia layar lebar dalam medium yang sesuai. Tapi semua orang bersetuju bahawa oleh kerana industri filem Melayu kecil, kos untuk menerbitkan filem ni tak akan boleh mencapai kutipan balik di pawagam. Itu adalah kekangan yang paling besar. Kan nak membina balik kampung kambing ni, Mawi. Itu persoalan saya semasa saya di Pelawa untuk memfilemkan ni. Sebab untuk saya mewujudkan kampung kambing tu. Sebab kampung kambing ni adalah satu komposit, satu kampung yang diambil dari tempat-tempat lain. Yang is a komposit. Jadi satu gambaran masyarakat masa itulah, dia simbol masyarakat India ada apa semua di situ kan. Jadi untuk mewujudkan itu, jika kalau kambing itu tak dapat diwujud, dia akan jatuh. Ya betul. Dia adalah setinggan Singapura. Kerana Singapura pada waktu itu menjadi pulau yang paling maju. Orang-orang daripada Melaka, daripada Johor yang mana nak mencari kehidupan yang baik akan pergi ke Singapura. Maka setting kampung setinggan itu adalah setting setinggan. Yang kita pun tak boleh bayangkan tuan-tuan bahawa Singapura pernah menjadi, sebab dia dihapuskan oleh keluarnya Singapura daripada Malaysia. Dan kampung-kampung itu pun dari nama dia pun, kenapa Pak Samad pilih kambing kan? Kambing. Kerana tempat tinggal tu seperti kandang kambing. Kenapa kayunya dipasang renggang-renggang. Kenapa Abdul Fakar kan? Kalau kita ambil dari nama kan, clue-clue ni kan. Dia ada memberi clue kan. Kenapa tuan-tuan, Salina. Saya potong Salina sekejap. Tak ada grafik dia? Tak ada snap gambar? Salina. Salina. Saya nak bagi tahu kata penerbit hanya menawarkan combo RM130 untuk sijil. Tidak combo RM80 dan tanda tangan. Jadi kalau saudara nak, saudara kena lock combo RM130 malam ni. Saya rasa lock adalah sebab dulu saya jual buku ini pun dah combo ni RM80 je buku million dollar whale untuk saudara tengok YMDB. RM70. Jadi dia combo ni pun dah jadi murah. Saya rasa saya nak lock saja yang RM130 sebab ada additional yang buku RM350 juga, iaitu solat tu. Okey. Billion dollar whale. Kita ada plastik billion dollar whale ni. Oh, kita snap gambar tak clear eh? Tonton yang baru masuk jangan ganggu perbualan tuan-tuan. Tonton duduk diam-diam dan tonton. Kerana saya terpaksa belanja benda-benda yang tak perlu pula untuk keperluan tuan-tuan dalam sesi yang sangat serius ni. Jangan mengarut tuan-tuan. Masuk dan fokus pada perbualan dan jangan buat soalan-soalan yang menyusahkan saya mengendalikan forum. Yang beratus ribu orang yang lain nak dengar kita berjalan ke depan, saudara nak beranjak kita jalan ke belakang. Tengok saja foto yang dipaparkan. Okey. Saya nak tanya dengan John. Lemai tangan saya lemah apa? John, kalau tanya kau ya. Sekarang ni kan generation kau ni kira dulu Bang Wei saya tak pasti sangat John bergaul dengan generation dia. Berarti kalau generation dulu tu satu dua soalan yang kita akan jadikan cue tentang buku apa kau baca. Satu dua soalan kita akan jadi cue filem apa kau tengok. Satu dua soalan kita akan jadi cue apa ni kolumnis mana yang kau minat. Dalam zaman John ni dah tak cakap tentang pergi tahun mana pun nak ada masa kena sembang masih buku.
Kalau buku ni hang jangan peleceh geng zaman hang Johan. Saya kena bagi tahu apa yang realiti. Pada zaman saya Banon, yang lebih popular ialah lagu. Lagu pada zaman saya ialah lagu. Music, ialah music dan juga movie, pelakon. Saya nak cerita selebriti watak ataupun idola ni adalah figure ni. Figure orang yang lebih entertainment ke arah entertainment yang lebih ada bakat mainstream. So buku ni kita nak jumpa orang yang baca buku. Contoh macam saya, saya kira kalau nak ikut kira raplah lah, tapi saya membaca, saya sampai malu untuk baca buku. Oh, pada saya jadi pelik kalangan kawan-kawan. Sebab contoh, saya nak tahu pasal satu benda tu, saya sangat-sangat malu. Kalau saya nak cerita pasal satu benda, saya tak betul-betul tahu pasal benda tu. Sebab saya rasa ada orang sentiasa akan tipu saya. Macam tu. So, bila macam tu, saya nak takkan nak tunjuk depan kawan-kawan kita yang kita orang yang membaca. Kita ni orang yang ni lompat pandang sekolah, semua ni nak pergi sekolah bagi buku pun kita tak baca ni. Tapi pasal apa kita nak tunjuk kat orang yang kita membaca tu? So apabila saya di lok, saya ada circle yang lain pula, yang orang yang lebih tua. Contohnya waktu tu orang-orang yang belajar agama ni depa belajar kitab. Depa belajar kitab. So buku-buku depa menarik apa non? Buku-buku depa yang baca ni menarik. Dengan grafik dia menarik, dengan ilmu-ilmu yang macam, tapi jauh daripada apa yang saya mampu faham. So untuk kita nak bertanya kawan buku apa yang hang baca ni, di waktu saya cakap tu terang, sangat-sangatlah jarang kita dengar, melainkan mungkin di kelas nombor 1 tu lah kot. Kelas nombor 1 saya, sebab saya kelas nombor 2. Kelas nombor 1 tapi obviously tu mungkin dia cerita pasal buku apa. Tapi ingat yang nombor 1 bukan nombor 1 pun. Yang nombor 2 relax. Ya, bukan yang nombor 1 yang betul-betul yang relax, ya kan? yang itulah yang kira depa-depa ni. Benda tu tidak dibincangkan. Tapi bagi saya sendiri, pada ketika itu saya temui beberapa buku-buku yang di ban. Contohnya buku tulisan Dr. Fadhil Tehrani. Lepas tu saya jumpa ada satu lagi penulis di Indonesia, saya tak ingat nama apa. Sebab antara salah satu benda yang menarik dalam buku tu lah yang saya boleh ingat sampai hari ni, kata Tuhan adalah bukan satu daerah yang terlarang bagi pemikiran manusia. Saya tak ingat siapa penulis tu. Tapi Ahmad something nama dia. Ahmad Wahid or something, sebab dia meninggal sebab aksiden. So buku tu antara Ahmad Wahid kalau tak salah saya. Waktu tu antara buku bagi tu bagi saya, ya buku warna hijau di depan yang ada yang macam orang Arab tu, sufi tu, ada sufi di depan tu. So bagi saya buku tu betul-betul dari Madura dia tu. Dari Madura betul. Tepat sekali. Dia meninggal sebab aksiden. So bagi saya buku tu bagi saya impact yang sangat besar. Sebab dia memuji sesuatu yang kita tidak pernah pertikaikan dan fikir. So macam mana saya nak bincang buku ni dengan orang yang tanya ni, kau benar dengar lah ni. Jadi saya baca untuk diri saya. Jadi silent reader lah. Silent reader. Tak ada community. Sehinggalah saya pergi di zaman ni, orang puisi ni lah. Baru start Khalid Gibran, orang buku-buku yang lebih nasyat-nasyat ni. Waktu tu antara penulis Malaysia yang saya minat, Ridwan Saidi. Lepas tu, Fadhil Tehrani ni memang sebab saya rasa cara dia menggambarkan apa yang dia nampak tu lain. So saya tak boleh bincang lah. Bila saya ada circle-circle ni, barulah saya start bincang. Bila ada pop-pop puisi ni, barulah buku-buku yang kita pernah baca satu ketika dulu yang tak masuk akal ni semua boleh dibincangkan. Macam tu. Di zaman sekolah memang tak ada. Mana saya cakap tu terang, saya tanya ni. Tak, masa-masa saya masa muda di Kuala Lumpur. Masa di Kuala Lumpur, lepas pada saya dah join event-event puisi ni, baru kita akan jumpa komuniti buku. Jumpa komuniti buku, sebab waktu tu Banon, buku yang paling laku pada ketika itu bukanlah karya-karya daripada luar. Sebab local. Karya-karya lokal yang mana dia dia berbentuk pop. Pop punya penulisan yang lebih ringan, yang lebih senang dibaca dan mudah diperoleh. Pada ketika itu dia tengah jadi trend. Buku ni tengah jadi trend pada ketika itu. Orang ni menulis, orang tu menulis. John bercakap adalah mengenai 2006 ke 2012. Betul. Di mana berlakunya kebangkitan gerakan buku indie di Malaysia. Di mana apabila penulis-penulis merasa kecewa dan protes pada establishment yang nak berkeluar buku-buku skema. Sedangkan Malaysia tidak lagi melahirkan budak-budak skema. Dia lahir orang macam John dan kawan-kawannya. Jadi mereka berlaku pemberontakan. Dan pada masa yang sama juga, kos percetakan mulai murah. Murah, betul. Dan yang kedua, anak-anak muda menghasilkan buku dan memasarkannya sendiri. Sebab dah ada rebel. Jadi John lahir pada zaman penulis-penulis indie. Rebel penulisan. Rebel penulis indie. Itu yang John cerita sekarang ni adalah salah satu lagi kluster baru dalam buku Malaysia. Dipanggil kluster indie. Memang saya beritahu pada saudara, penerbitnya ada lebih 90 saya rasa. Dan
saya rasa judul buku yang mereka sumbangkan tak kurang 1,000 judul setahun. Kalau dia punya festival memang besar. Saya tak lahir dalam zaman itu sebab saya datang daripada zaman anti-establishment 80-an. Kalau Johan Jaafar datang daripada The Angry Young Man 70-an. Kita datang daripada experimental. Dia datang daripada apa gelombang indie pada 2006. So ada tiga generation writer di Malaysia. Johan akan penuh dengan hal-hal politik kerana mereka datang daripada The Angry Young Man. Zaman saya pula bermula dengan apa itu menongkah arus. Maksudnya tak ada barulah dalam buku ni. Tak ada something new tentang watak ni. Nothing lah tentang plot dia. Kita bercakap tentang soal technicality begitu banyak. Then barulah datang golongan John ni pula kerana kemarahan mereka apabila institusi rasmi perbukuan ni nak buku yang buku bacalah buku yang terlalu baca skema, buku terlalu menambah terlalu ilmu. Jadi lahir generasi dia yang pakai kasut bata kan baru ke sekolah. Abawi rasa gitu kan, katalah apa Abawi rasa akan terkurang dalam hidup Abawi kalau Abawi bukan ulat buku. Soalan tu saya boleh twist sikit je. Katakanlah apa yang saya sayang, betul sayang, sayangi, kalau macam terbakar rumah saya, apa yang perkara yang saya paling boleh katakan sayang adalah library saya. Buku. Itu sebab apa? Kerana dia mempunyai bahan-bahan yang library kan. Library ni adalah satu library kita yang ada adalah memori kita. Memori kita adalah library. Tetapi masalah memori dia didesain untuk pudar. Jadi untuk mengganti memori ni ataupun mengadakan library kita ni, lepas tu kita mulai ada buku kan. Dan ini pada aku dalam zaman Nabi pun dah sedar tu. Pasal tu bila wahyu timbul, dia akan ada yang menulis kan. Jadi bila dia wafat, dia orang khawatir memori ni akan lari ke hilang. Jadi Abu Bakar katakan buku kan yang kemudian tu disempurnakan oleh Umar kan. Jadi pada saya itulah, kalau yang pentingnya buku saya lah, library saya itulah. Di mana dalam library itu akan menolong saya, sebab kebanyakannya dalam library itu perkara yang setelah pernah baca kan. Ataupun akan baca. Kalau anda tanya, library saya besar juga. Adakah setiap buku telah dibaca? Yang sebenarnya kan, yang kaki buku atau ulat buku ni, dia kadang membeli buku ni lebih ketagih. Jadi ada yang buku yang akan dibaca kan, kita ada tu kan. Jadi yang telah dibaca tu sebenarnya adalah memori kita yang boleh kita ambil balik kalau kita dipudar kan. Betul. Jadi saya itu, kalau katakan tadi tak ada buku, saya bermasalah sebab saya bertambah usia, memori saya kalau usia timbul kan kekuatan dia tak kuat kan. Jadi itulah yang ada tu. Jadi bila tadi macam Salina kan cakap, tanya betul, saya kena patah balik tu kan. Memori saya tak kuat, lalu saya ambil buku tu, saya itu jadi penting. Bagus kan. Maksudnya dia buku adalah kunci bagi way balik ke satu-satu waktu. Kerana dia tahu kalau buka buku ni, dia akan teringat dia berada di mana, di mana. Maksudnya frame opening shot dia terhadap memory adalah buku. Dengan buku, way boleh buka, memory dia pergi ke mana. Sebab saya tahu, kata dia ulat buku kan. Adu rumah di Temeruh. Yang dilaburkannya hanyalah dilabur, diubah suai dan dijadikan special supaya rumah tu boleh menyimpan arkib dia tentang satu buku dia, kedua adalah koleksi filem dia, yang ketiga adalah koleksi lagu dia. Jadi dia beli di Temerloh rumah tu hanya untuk memastikan buku dia, CD dia dan juga koleksi filem dia terjaga dalam kawasan yang dibina khas untuk mesra buku, mesra CD dan mesra koleksi lagu dia. Saya tak dapat melawat lagi, insyaAllah lepas PKP kita akan pergi. Sebab saya tahu kolektif buku dia ada dua lah. Ada orang boleh bagi tahu dia kolek buku banyak. Tapi we kolek buku, kita boleh tahu buku ni apa cerita dia bang. Buku ni sebab dia adalah genuine reader. Dia bukan collectors. Dia genuine reader. Okey, saya balik kepada John. Ya, saya.
dalam Salina ni dalam sisi hampir 20 tahun didiamkan. Waktu buku ni masuk pertandingan, dapat sagu hati je. Okay. Ha, dia adalah pemenang sagu hati. Last sekali pemenang yang utama ni pun kita pun tak tahu nak sembang mana siapa yang menang hadiah tu. Pasal Pak Samad menulis manuskrip untuk pertandingan, menulis novel sempena setahun kemerdekaan tahun 58. Novel ni dapat lah kot sagu hati. Saya ingat pun jumlah novel masuk tak banyak. Jadi nak bagi hadiah pun kena selit pasal nak bagi cukup. Tapi novel ni lah yang menjadi novel besar yang dikenal sampai sekarang. John, untuk hang menggambarkan realiti karya tentang seorang pelacur di dalam novel. Macam mana hang rasa tu? Nanya Pak Karim. Selalunya kalau kita baca novel, okay, dia standard lah, heroin anak orang kaya. Hero ni budak gagal macam John Bell. Dia jumpa dengan heroin ni. Bila jumpa dengan heroin ni, pak heroin ni ahli politik yang berpangkat tinggi. Memang dia tak mau anak. Jadi Yang Wei tak mau buat filem lah. Yang Wei kata ni dah 50. Ni kalau kita buat ni dah dalam ke 60 dah filem Melayu. Orang pun dah confused. Tapi standard lah. Lelaki ni kan selalu play victim. Lelaki always play victim dalam novel. Dimangsakan oleh apa keluarga yang memandang harta. Play victim. Tapi yang rasa untuk sebuah novel yang bukan play victim, hang boleh accept ke bagaimana Pak Samad mengangkat seorang pelacur sebagai teras untuk bercerita tentang demografi kampung tu? Sebenarnya daripada kacamata pelacur ni, hang tahu tentang budak yang nak masuk universiti, keluarga miskin, lepas tuan tu rumah kampung India, tu. Sebenarnya daripada mata seorang pelacur lah. Pak Samad tu daripada mata seorang pelacur. Bagi saya, Abang, bagi saya cukup besar untuk nak tulis apa-apa bagi saya untuk menjiwai benda yang bukan kita. Bagi saya terlalu besar. Sebab apa? Satu, kita akan contoh, kita akan tersekat dalam rasa layak ataupun tidak benda ni dikongsikan. Contoh, benda ni adalah realiti yang berlaku, tapi layak ataupun tidak kerana dia tertakluk pada penerimaan orang. Contohlah saya kata, sajalah ni kita pilih lebih ekstrim, saya minta maaf lah nak. Sajalah kata, andai kata perilaku di rumah pelacuran sebegini rupa, macam ni cara dia buka baju, macam ni buang, macam ni buat, macam ni, macam ni. Ini adalah benda yang yang mana dia jalanilah, benda yang dia lalui. Tapi untuk penerimaan orang ni, orang nak terima apabila diolah atau diceritakan tu, mestilah kita tahu penanda arah tu. Yang ni bagi saya susah. Contoh, untuk jadi di mata kita nak menceritakan daripada perspektif Salina ni seorang pelacur, tapi dalam masa juga nak bagi supaya orang yang membaca boleh terima, supaya benda ni tidak terlalu kerah, terlalu digambarkan, terlalu tajam lah. Anti moral dia panggil. Anti moral, yes, betul. Yang terlalu anti moral. Kita kan polis moral banyak. Sehingga orang kata apa? Orang kata mencalar kesucian novel tersebut. So bagi saya benda tu susah, Abang. Dalam Malaysia ada dua je genius. Seorang nama Selamat Asrin, seorang nama John Bell. Ada dua saja genius yang ada di Malaysia. Dipanggil the living genius. Okey, betul. Jadi perspektif saya macam tu. Jadi bagi saya untuk dia nak gambar ke contoh untuk diangkat. Kita tak mau cerita hak dia terlilit menang sagu hati semua. Lah ni cerita dia 60 tahun ada lagi. Orang cerita dia promote. So makna kata dia berjaya. Betul. Dia berjaya menggambarkan. Makna kata tak ada siapa-siapa pun yang pelacur ke atau apa yang argue on perspektif dan juga view pada ketika itu. Betul. So tak ada pun ramai. Saya duduk Pulau Gambir. Contoh sajalah kata. Saya duduk mana ada Pulau Gambir dulu? Mana ada kampung-kampung Gambir ni? Semua orang alim. Orang semayang yang tak pernah berbual langsung. Contoh. Tak ada orang nafi. So apa yang digambar itu sedikit sebenarnya telah menjadi reference. Untuk orang baik. Contoh. Katalah saya bukan kaki pariak. Tak tahu pelacur macam mana pun. Tak tahu beza pun pelacur mana satu. Tapi apabila saya baik sungguh hang tuan. Betul. Tuan-tuan, baru kali ni saya tahu tuan-tuan. Amin, saya dah kata ni kampung. Tak tahu membandingkan mana satu pelacur dan mana satu orang biasa. Punyalah saya menghormati wanita. Begitu naif tuan-tuan. Saya tidak letakkan label. Begitu naif. Saya tidak letakkan label. Dia ni pelacur, dia ni orang alim, dia ni masuk surga tak. Saya sepumpah membuat lah. Kita kena hormati. So, kagum kukun. Kenaifan yang tak mungkin terlahir lagi. Ini the last. Tadi saya sebut kata the living genius. Yang saya panggil ada lelaki naif terakhir. So mana untuk kita nak gambarkan itu penerimaan orang boleh terima. Macam di skala ini. Macam mana yang Pak Samad boleh ukur skala ni? Mana kata dia memerlukan pemikiran yang sangat-sangat betul-betul kena consider. Bagi saya utilitarian punya barang digunakan di sini lah. Macam kita faham orang ni apa, kita nak fit
pembaca. Tapi takat ni. Ha, barang takat ni, takat ni. Ni bagi saya kayu pengukur orang tu. So apabila berjaya, dia berjaya lah. Mana kata, menunjukkan apa yang sepatutnya. Yang daripada mata seorang pelacur ni, tapi yang pada patut untuk diketahui sekadar ilmu dan juga reference kepada orang yang membaca. Yang itulah. Sebab zaman sezaman dengan ni, kebanyakan penulis sezaman dengan dia ada menulis watak pelacur. Contohnya, Buya Hamka. Buya Hamka ada penulis satu novel di mana watak utama dia adalah seorang pelacur yang bertajuk Terusir. Dan Pramana Rentato, ini besar-besar, ada menulis satu novel yang tajuknya Midah. Si manis bergigi emas. Dan Esos Mangklat, semua ada tau. Wajah ada. Seorang wanita. Pelacur ni memang menarik tau. Saya ada satu kisah lucu. Saya dengan, saya sebut nama lah, bukan apa-apa pun, dengan pelakon yang pernah berlakon dengan saya, iaitu Jalil Hamid. Dia kadang-kadang dia ni cuba nak berfilsafah kan. Jadi dia bekerja dengan saya. Jadi bila dia saya macam berborak, tegur dia, ini macam ni, macam ni, dia makin letih kan. Lepas tu dia, weh, kita ni orang seni macam pelacur. Sebab dia cakap, Lil, kau tak hafal dialog sebab kau ada projek lain ke? Ini apa ni? Kau dengan aku, dengan aku sajalah. Macam tu kan. Macam bila dia itulah, kita macam pelacur lah. Kita jual di, kita ambil projek ni, ambil projek ni. Jadi saya cakap, Lil, aku hormat pelacur tu, tapi aku tak suka pelacur yang malas. Sebab pelacur ni bekerja tau. Kita bayar duit kan, contohnya pelanggannya. Jadi kau tak dah bayar dia, tak bekerja macam mana. Tak serve lah maksudnya. Atau bila baca Pak Samad ada banyak karya tu. Kalau saya punya first option adalah Hujan Pagi. Tapi saya masih menganggap Salina adalah bacaan awam. Tapi kalau orang tanya saya personal dalam bisik-bisik, saya akan mencadangkan Hujan Pagi. Saya menganggap masterpiece. Dan saya menganggap kata novel Melayu, modern, yang paling hebat dalam kacamata saya adalah Hujan Pagi. Tapi Hujan Pagi belum diuji oleh waktu. Sebab Hujan Pagi terbit tahun 1987, buku ni tahun 61. Hujan Pagi belum diuji oleh waktu. Tapi saya tak fikir kata Hujan Pagi akan berjaya seperti Salina. Kerana Salina mula diperkatakan secara besar-besar pada tahun 80-an. Jadi tahun 61 tu dia terbit, orang tak begitu pandang. 80-an orang mula bercakap. Bila orang melihat pelacuran banyak di Kuala Lumpur, pelacuran, maksudnya ada justifikasi moral. Bila justifikasi moral sedang dibuat, Salina selalu dijadikan rujukan kerana dia justifikasi moral yang terawal ditulis. Tapi saya masih kata Hujan Pagi. Tapi saya nak tanya dengan Abang Wei. Semua bacaan Abang Wei tentang buku Pak Samad, Abang Wei rasa yang mana the best? The best yang saya boleh relate lah. Apa relate tu? Relate maksudnya saya boleh kaitkan ni yang dan saya tertarik, dan saya adalah saya kerana saya tak dapat menonton filem dia. Jadi saya baca novel dia, Langit Petang. Okay. Jadi Langit Petang, di mana satu di timur apa tu, di Terengganu kata jadi satu banjir, jadi dia yang dicerita kisah Zakia. Ini kan saya perlu buku tu. Memori saya dah. Memori lah. Itu maksud saya. Tapi saya ingat Langit Petang. Masa saya baru balik terbitnya hujan pagi. Itu saya terbit, dan Hujan Pagi saya pati dia sangat mirip kepada semasa tu. Mungkin Pak Samad sangat senang dengan Magis. Realisme Magis. Kabinet Kasama Quest. Itu. Jadi ada itu masa saya balik, buku itu timbul. Terbit kalau dia orang bahasa. Dan Pak Wei, aku ingat kata Hujan Pagi juga luar biasa. Dia satu naskah yang very ambitious. Ambitious. Di mana dia kisah di tentang di wartawan. Itu yang jadi dia aku sangat setuju dengan apa yang kau cakap tu.
ujian yang paling dahsyat pada aku, John, pada karya seni kita adalah masa. Masa akan menentukan. Itu yang dia. Dan karya seni ni punya jadual dia sendiri. Mungkin sekarang kita tak boleh terima. Kemudian kita akan tahu waktu akan menguji itu dia. Itu yang lagi sekali yang macam mana punlah berbelah bagi sesiapa penulis di sini, pembaca sini tentang Salina telah teruji dia. After 60 tahun masih di sini kan, dibicarakan. Harus ambil kredit tu, bukan betul, saya nak nak pomot-pomot kan. Tapi itu sebagai penggemar, saya macam penggemar perkataan lah. Saya sangat pencinta perkataan dan saya suka perkataan-perkataan baru. Dan ingin pula saya sekarang ingin mendalami bahasa Melayu saya kan. Inilah naskah-naskah yang saya seronok macam bahasa-bahasa di tulis tu indah. Kata Shahnon Ahmad pada saya. Shahnon waktu dia jadi guru saya dan saya belajar di USM. Shahnon kata, tak ada, Raina, kalau kau nak menulis sesuatu yang indah, belajarlah daripada Samad Said. Dan Shahnon berkata, dia bahasakan diri bapa. Bapa pun kata dia, bila membaca buku Samad, tak percaya. Kata, ada seseorang boleh menulis seindah. Itu kata Shahnon dalam jabat dia di Pusat Islam USM. Itu kata saya bosan. Dia akan hantar ranger dia cari saya di asrama. Jadi ranger dia akan datang. Bapak panggil. Maksudnya tak dibahasakan profesor, dibahasakan bapak, saya akan pergi sebab benar, saya sama ini. Saya dia macam hampir, kalau kita perhatikan dia bercakap, dia amat menilai perkataan. Lepas tu dia bercakap agak terhad. Itu tandanya pemilihan kata-kata dia, diction dia nak keluar. Ini terpancar pada tulisan dia tu sebenarnya. Betul. Jadi Shahnon kata kat saya pun macam tu. Shahnon kata, tak adalah yang kamu boleh belajar tentang teks yang paling indah kecuali membaca novel-novel Samad. Kan kata dia, penulis-penulis novel lain menulis cerita, tetapi Samad menulis cerita dengan bahasa yang indah. Dia kata macam dia, Shahnon kata, bapak dia bahasa diri dia. Dia menulis cerita dengan sangat fokus kepada watak dan kepada plot. Tapi dia kata dia tak jumpa penulis yang menulis melengkapi plot dan cerita dengan bahasa yang sangat tersusun. Sebab tu saya kata pada saudara, kalau saudara baca Hujan Pagi, walaupun tak faham cerita, tapi kita boleh habis muka ke muka kerana persona kata-kata Pak Samad tu. Pasal Hujan Pagi ditulis 20 tahun selepas novel Salina. Jadi Pak Samad dah 40 tahun lebih usia dia. Dia dah lalu tempoh matang. Tuan-tuan boleh turun lock malam ni eh. Saya beritahu sekali lagi untuk lock combo Salina dan combo Ayah karya Pak Hamka ni adalah RM80. Kalau saudara ambil full lock untuk mendapat sijil ni sekali ni, sijillah saudara membeli buku sempena 60 tahun novel Salina dengan sekali buku terjemahan Billion Dollar Whale ni ataupun kisah 1MDB yang ditulis oleh dua wartawan terhebat dalam pendedahan kes ni dalam media antarabangsa, iaitu Tom Wright dan Bradley Hope ni, serta diberi dengan sebuah naskah buku Jom Sempurnakan Solat Kita yang selalu garasi buat wakaf tu, dibagi empat ni RM130. Saudara boleh log terus sekarang. Saya akan naikkan dan admin akan pastikan apa ni mahfuz time to time, kerana kita nak discussion content yang supaya tak terjejas banyak kali ulang lognya. Saudara boleh log sekarang. Saya nak tanya dengan Bobby. Kita balik pada proses membaca lah. Saya nak tanya, tadi Abang Wei kata kalau tak ada baca, kunci memori hilang. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan maksudnya Abang Wei mengakui bahawa pintu memori dia adalah bergantung daripada buku-buku dia. Kalau sesuatu yang dia terlupa, dia pegang satu buku. Batalah. Maksud dia, kalau dia nak ingat satu masa dia berada di sini, apa ingatan yang kuat? Katanya dia nak ingat dia berada di Temerloh, dan dia nak tahu apa ingatan yang paling kuat. Katalah di Temerloh tu dia pernah baca buku Terusir, maka dia pegang buku Terusir tu, dia buka, kunci memorinya terbuka. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah berada dalam apa disemanggi sebagai buku adalah sebahagian daripada hidup, dia adalah kunci macam tu. Yang hebat. Cuma saya nak tanya Abang Wei, Abang Wei. Salina ni, Abang Wei baca, enjoy dia apa? Saya baca ada peringkat saya baca pada awal mula-mula masa saya mulai membaca, iaitu tahun 70-an sebelum 60 lebih saya pernah baca sekali. Jadi saya terpesona dengan
terasa saya pembaca, iaitu kerana tebalnya. Masa itu novel Melayu tidak ada yang tebal, kecuali Desa Penggitan. Betul. Ya, tidak ada yang tebal-tebal. Jadi terasa aku nak membaca ni. Ya, itu awal-awal impression kan. Sebab, kemudian saya terpesona dengan realismanya, iaitu saya gambarannya. Jadi macam sekarang dah saya dah lebih matang kan, jadi saya nampak sebab terasa terkeluar sama saya punya kewartawanan dia. Terasa kan masa tu tak fikir pun masa tu kita tu masuk dalam kampung kambing, kita imaginasi kita keluar dan kita termuncul tu kan. Jadi yang menariknya adalah saya tertarik ingat saya di kampung lah, dia tak pernah keluar daripada kampung saya. Saya ni kan orang yang terkurung. Ini jadi pintu saya ni lah kan, buku. Jadi dan ingat semasa zaman saya, Singapura tu adalah lambang moden. Pok Yeye keluar situ, kota perfilman Piramli di situ, semua di situ kan. Jadi dan ini kampung kambing di situ. Jadi dia memberi satu gambaran baru, iaitu di tepi moden ni ada kampung macam aku jugalah. Tapi dia ada watak yang tak pernah aku kenal, iaitu Salina. Dan masa itu saya tak tahu apa, saya tahu pelacuran siapa tapi saya tak tahu dengan fungsi apa benda kan. Jadi lebih pada romantik saya tentang tu. Itu pada awal je. Jadi kemudian bila dah dewasa, dia mulai baca, memulai telaah. Nah, aku tak pernah jumpa perempuan Melayu nama Salina. Ya, betul. Kan? Ya, betul. Tak pernah kan kita. Jadi mulai kenapa? Saya mulai mengenal Pak Samad dah. Maksud saya romantis ini. Dini romantis ni. Walaupun diusik benda yang pahit dia akan cerita pasal manis ni. Jadi dia pengen tanggapan aku betul pengkat-pengkat lah. Tapi itu yang bagusnya, tandanya dia hidup kan. Dia hidup. Aku ada, aku pun hidup, dia hidup. Jadi sama-sama kita nampak pencak dia sekarang. Sekarang aku lebih dewasa, jadi aku nampak datang di dia mana, kenapa dia nulis, kenapa Pak Samad menulis tentang seorang pelacur kan. Sebab zaman itu kan umur 20, untuk membuktikan aku masih sensitif pada kaum-kaum marhaen yang paling rendah, iaitu apa lagi yang paling rendah nah. Pelacur. Betul, betul. Jadi aku mesti wakilkan dia ni. Jadi dia jadi Pak Samad cuba menunjukkan dia. Dan juga satu lagi, bila kita baca kan, orang cakap tadi kan, kalau baca puisi tu mesti ada khazanah hidup yang tebal ke tidak. Tak boleh kan? Jadi bila aku baca Pak Samad, menariknya dia ada kenal ni, dia tahu. Dia peka. Kalau tak terlibat pun dia selalu tengok, dia cakna pada orang yang dipandang hina ni. Jadi dia sensitif. Jadi itu seni, orang seniman. Betul kan? Pak Samad banyak buku dia. Dia juga keluar buku kanak-kanak dia. Tapi kalau nak cerita panjang tuan-tuan, daripada ni yang bagus ni adalah sentuhan pertama. Buku pertama dia memang dah hebat dah. Kemudian lepas Salina ada banyak, lepas tu Adik Datang, di hadapan pulau, Sungai Mengalir Lesu antara yang tak boleh saya lupakan, Sungai Mengalir Lesu dengan latar sebuah kem Jepun di hulu sungai dan sebuah perkampungan orang miskin di hilir sungai. Lepas tu budak-budak mandi dengan mengharap Jepun buang kulit ubi kayu, kulit ubi kentang daripada belakang kantin mengalir dekat sungai, maka budak-budak akan berenang untuk merebut kulit benda tu untuk makan. Dan hingga satu sin taik datang, budak tinggal ubi, dia ambil dan makan. Itu antara novel-novel dia. Pak Samad kalau dia describe kemiskinan tuan-tuan, buku baca kena macam tu, nanti basah tu koyak buku. Dia describe. Kemudian kita pergi kepada drama dia. Tu yang dia ada novel dia satu lagi, Daerah Zaini. Lepas tu kita ada drama dia. Drama Wira Bukit. Dan juga Wira Bukit hebat. Tapi kalau tanya saya kan, saudara kena baca sebagusnya Pak Samad ni, kita baca berpingkat-pingkat. Memang kena mula dengan Salina.
Kemudian ada ramalan tadi. Kita kena mula dengan Salina basic. Sebab saudara kalau baca terus pula hujan pagi nanti, saudara boleh meliau. Kerana hujan pagi ada dua dunia. Dia dunia realiti dan juga dunia apa ni, realisme magis. Dia dipanggil realisme magis. Saudara akan heran nanti saudara sakit kepala. Aku berada dalam dunia yang mana. Tapi kena baca mula-mula. Dan lepas tu, pas, teringat saya. Salina ni yang menarik ni, novel pertama dia kan. Dia ada satu anugerah, sambil itu satu sumpahan pada sama Said. Ya, betul. Sebab apa kau tengok kan? Semua orang peminat yang tahu yang kau ingin tahu tentang novel Melayu mesti tahu Salina kan? Ya, betul. Mesti tahu kan? Dan dia macam dicengkam oleh Salina sebab novel selain betul kan orang tak kan dia pada nasib dia pada saya sama dengan Orson Welles. Sebab Orson Welles lah pada filem pertamanya dia keluarnya kan Citizen Kane boom meletup kan dia nak kejar yang tu pencapaian dia agak luar biasa. Pada saya bandingkan benchmark itulah betul. Dia punya dia macam hampir bak kata orang putih a curse. Ya, sumpahan. Ini pendapat saja. Ya, betul. Kata, betul. Salina lah. Cerita sama Said, Salina lah. Betul. Di mata awam, di mata masyarakat buku memang Pak Samad adalah Salina. Jadi, walaupun ahli akademik kan, menganggap pencapaian Samad yang luar biasa adalah Hujan Pagi. Tapi Salina is the... Minta maaf ya. Wih, perempuan jalan lah. Betul, sumpahan. Kes. Kaitan itu je kan. Walau Wih menganggap bahawa filem besarnya adalah Hanyut. Tapi orang kata Wih si perempuan yang jalan. Macam itulah maksudnya. Betul, itu betul. Betul. Minta maaf. John. Ya. Kalaulah kau dipilih untuk baca puisi Pak Samad. Okey. Allah Akbar. Kau dah tengok Pak Samad baca puisi, lepas tu dia sebelum jadi penyanyi dia adalah spoken word. Budak-budak sekarang dia tak sebut baca puisi. Dia orang mencipta kelainan adalah spoken word. Istilah dia. Jadi maksudnya dia kata pergi majlis-majlis tu dia malas nak sebut. Dia sebut baca puisi. Baca puisi ni old school bang. Dia panggil spoken word. Ada puisi apa Pak Samad yang kau rasa kagum lah? Yang sebab saya pernah baca lah. Waktu tu ada satu malam tu nama dia Malam Tinju Puisi. Malam Tinju Puisi. Nama tempat saya pergi saja. Jaga baki naik tu. Terus dia pergi satu malam Malam Tinju Puisi tu. Waktu tu saya nak baca satu puisi ya. Sebab satu lagi apa nama? Waktu saya baca puisi dulu saya memang baca baku lah. Sebab saya cakap utara. So antara benda yang saya paling senang nak sebut supaya tak saya tak sebut tersalah ke apa, saya akan baca dalam bentuk cakap utara. Contohnya kalau saya baca sikit contoh macam Helmi keluar dari bilik itu, sudah selesai masukkan dan mengatur barang-barang biliknya. Tempat-tempatnya juga dikiranya baik. Contoh macam tu. Saya akan baca macam tu. Sebab apa? Saya lebih senang dengan bahasa saya. So lagi senanglah saya nak tiru Pak Samad punya. Sebabnya baku. Baku. So puisi yang saya baca tu adalah puisi jadi senjata. Sebab waktu tu waktu tu lah, ini saya share sajalah, ni kira tak ada apa lah kan. Sebab waktu tu Pak Samad berada dalam satu imej yang berbeza. Ya, faham. Dia berada dalam imej yang lebih dia adalah kelembutan yang sama tetapi lebih agresif dan juga lebih menentang dan keras. Waktu tu dia adalah street fighter. Pada ketika tu saya muda dan saya rasa ini adalah karakter satu karakter yang bijaksana yang boleh melawan dengan kata-kata. Yang mana dia dah sampai satu tahap yang telah diiktiraf. Yang mana dia tetap melawan. Dia tak ada macam orang kata apa, cukup takat aku dah ni, aku dah sampai sini. Buat apa aku nak tulis ke, nak kena lawan ke, nak kena buat apa ke. Tapi dia masih lagi menggunakan puisi sampai jadi macam-macam kat dia tu. Jadi saya baca puisi tu. Puisi jadi senjata. Itu yang saya ingat saya lah. Yang saya pernah baca. Ada beberapa lagi. Tapi waktu tu saya kira saya takkan dapat dan saya rasa saya malu. Lepas pada tu lah. Lepas tu mula-mula tu syok. Macam kita kata kita muda, kita rasa kita mampu. Dan juga kita rasa kita tahu. Tapi sebenarnya saya tak faham apa pun. Sebab apa? Saya tak dapat gambar tu. Saya tak tahu macam mana betul-betul rasa yang perlu disampaikan tu. Kita baca semata-mata baca. Baca semata-mata baca ni tak sampai bagi saya. Sebab tu bagi saya, kalau Abang Nur suruh baca sekarang, balik saya takkan baca. Bagi saya kenapa? Ada rasa malu dah. Kerana saya malu. Bagi saya, saya menghormati karya dia.
Dan saya rasa saya tidak cukup memahami pengalaman saya, apa yang saya lalui ni, kata-kata juga yang diletakkan di dalam puisi itu terlalu berat untuk saya bawa. Walaupun perkataan juga. Walaupun juga. Ha. Contoh saya boleh sebut juga, misalnya saya sendiri. Tapi untuk menyampaikan apa, bagi saya berat. Dan saya takkan baca lah. Dan saya rasa puisi Samad Said memang saya takkan baca. Betul. Ha. Satu dulu Pak Shanok kata kat saya, kenapa Samad boleh menulis kata-kata yang indah? Kerana dia berada dalam dua genre. Kerana dia adalah juga seorang penyair. Penyair dia sangat jaga kata-kata dia. Sebab tu bila kita jumpa Pak Samad, Pak Samad tak pernah jadi novelis. Kita berjumpa dengan Pak Samad, kita akan bercakap dengan seorang penyair. Kan word dia sangat sikit. Dia akan disusun. Ya, saudara. Saya tunggu dia tengok, saya tunggu dia cakap. Saya setuju itu. Saya setuju itu. Lepas tu nanti dia nak beritahu kat saya, kamulah penjaganya. Tidak pandai saya meminta. Word dia sangat limit. Waktu saya nak jumlahkan kontrak tu. Masa saya berborak dia tentang dia membuat salina tu, ada satu ayat dia beritahu kan. Di mana ini bukan ayat saya dia kan. Setelah berborak-borak tentang salina nak buat kan. Dia, akhirnya dia kata apa tau. Saya menyerahkan salina ini pada Uwi seperti saya menyerahkan cek yang kosong dia. Cek yang kosong. Tulislah berapa nilai. Jadi tengok dia akan akan, dan juga kalau tengok semua sasaran negara yang paling visible adalah dia. Ya, betul. Betul. Itu visible yang, saya, yang kelihatan, yang ketara keterampilan. Diketahui dia. Diketahui. Saya tak pasti sama ada saya boleh minta orang dapatkan koleksi puisi dia. Kalau Pak Samad ni sayang kalau kita promote. Dia ada tiga genre besar, iaitu novel yang paling berjaya. Kemudian drama pentas. Orang lebih ingat dia dalam drama pentas. Kerana Wira Bukit, Lantai Tipinki. Dan kemudian waktu yang sama dia juga penyair. Kerana Benih Semalu saya anggap kata sebagai baik. Saya masih ingat setiap yang bermula dari kanan akan berakhir dari kiri. Puisi simple-simple je. Ombak yang sekali melanggar kakimu dia tak akan datang lagi. Ombak tu walaupun banyak tapi yang satu langgar kaki kita tak akan sama dengan berpuluh-puluh kali yang datang. Puisi-puisi pendek dia dalam tu. Kemudian apabila Pak Samad melalui usia tua dan mula bertukar pada pakaian serba putih. Dia ada satu era dia tukar pada serba putih. Dia menulis Al-Amin, iaitu kisah mengenai Rasulullah dengan hanya beriktikaf di dalam masjid. Jadi tidak ada puisi itu yang ditulis waktu di luar masjid. Dalam masjid dia tulis, dalam masjid dia edit. Al-Amin adalah karya yang sangat besar, tebal, tapi kurang dipromosikan, menjadikan... sayanglah ha. Itu catatan dewan bahasa tu. Ha, tapi tak dewan bahasa. Ha. Kita buat tu. Kita pernah buat Al-Amin. Jualan buku dia. Oh, lupa. Saya betul-betul kita pernah stream Al-Amin, keluaran dewan bahasa, tapi sayang kurang dipromosikan. Menjadikan ramai orang hanya ingat Pak Samad dan Salina. Kes untuk dia. Tapi padahal tak tahu tak apa, kita boleh bincang je kalau bukunya ada. Sebab saya hanya akan bincang pada buku yang boleh lock. Okey, kita dah ada Salina sekarang untuk saudara lock. Saya nak habiskan sesi. Berapa lock kita dapat hari ni? Lebih daripada 200. Alhamdulillah, itulah aspirasi kita untuk malam ni. Kerana kalau saya sebenarnya cerita pada tuan-tuan, saya rasa sedih pada hari-hari Pak Samad dihargai, dia sudah tak dapat merasakannya. Saya ada pada zaman Pak Samad mogok, melancarkan mogok seni. Saya ada hari-hari yang Pak Samad mengalirkan air mata, mengatakan bagaimana dia dilayan seperti sampah walaupun dia seorang sastrawan. Saya rasa kalau dia tengok stream ni dan melihat 200 lebih log buku dia, saya pasti dia akan menangis. Saya pastinya kalau besok Nuha call dia kata, bapak, buku bapak laku keras malam tadi. Dia mungkin anggap kata Nuha saja nak jaga hati aku tu. Ataupun dia kata kawan-kawan aku lah beli tu log 30, log 40. Dia tak mungkin percaya tuan-tuan bahawa tuan-tuan telah membeli buku ni 200 lebih buku. Dan dia tak percaya. Dia mungkin percaya Wei lah sebab dia kenal Wei. Tapi dia mungkin tak percaya Jombel wujud dalam dunia ni. Dan bercakap tentang buku dia. Dia kata, budak tu mana boleh menyanyi macam kata selamat lah kan. Pak Jombel berkata, budak tu mana boleh jual buku aku. Saya fikir kata dia akan menangis. Tapi saya tak, saya rasa, saya ada percaya lah Nuha. Ni apa ni Nasir, kalau kau pergi cerita macam mana pun, Pak Samad kata kita make jokes lah, kita sedang plan yang benda ni untuk menggembirakan dia pada hari tu. Sebab saya tak fikir sebab dia melalui dia zaman duka cita yang sangat panjang kerana karya-karya dia diabaikan. Lagi lama dia daripada orang tak jual buku. Salina letak kat kereta, Pak Samad terkejut. Nasir kata
dia buat stiker, stiker tu dia edarkan dan orang pakai dekat kereta pun. Nasir tunjuk kat Pak Samad, snap gambar. Pak Samad terkejut, oh ada orang pakai stiker novel buku saya. Ha, saya rasa sayang sekarang dia tak sihat dan dia tak boleh keluar dari rumah dalam 89 tahun. Kita bimbang dalam keadaan ni. Dan saya fikir kalau malam ni 200 lebih buku lock pun Pak Samad mungkin tak percaya. Dia mungkin anggap kata ini dah berita-berita untuk menjaga hati dia. Sebab saya tahu dia mogok seni. Pak Samad menarik diri daripada dunia sastra. Dia mengasingkan diri menjadi seorang alien. Betul, dia jadi alien. Sehingga dia tak nak pergi majlis. Dia hanya hadir di majlis-majlis yang dia anggap kerana aku hadir bukan kerana sebagai Samad. Aku hadir kerana aku kawan kamu. Banyak majlis waktu tu kalau acara tu bersifat institusi, dia tak akan hadir. Dia hadir kerana ni Disman Nanjur. Tak kena pergi Disman kawan saya. Dia kata ni, kata tengok majlis ni, dia kata, buat saya kena hadir kerana kawan. Lama. Dan saya ingat waktu dia hadir di majlis Zain Kasturi tu, saya terkejut. Kenapa Pak Samad boleh hadir menonton Zain menerima pengiktirafan Sirat Award dekat Malaysia. Dia hadir kerana dia kata, saya pernah mengagumi budak ini ketika dia masih muda. Maksudnya waktu Zain menjadi penulis tu. Jadi bila Zain dapat Sirat Award, Pak Samad ni dah bertahun-tahun tak keluar masuk majlis orang. Dia datang tak bagi ucapan, dia jemput sebagai tamu biasa, dia duduk je lah. Dengar dekat majlis. Saya rasa terkejut, saya rasa hebat Zain ni. Pak Samad boleh hadir dalam majlis engkau. Walaupun dia telah boikot acara sastra kerana kemarahan atas layanan dunia sastra ke atas kehidupan dia sebagai sastrawan negara. Terima kasih. 200 log lebih malam ni. Alhamdulillah, saya menjangkakan hanya 150 adalah maksimum. Tuan-tuan boleh tolok buku ni sambil saya minta Abang Wei bagi kata-kata akhir mengenai Salina di mata Abang Wei. Kerana kita mulakan tadi Samad di mata Abang Wei dan sekarang novel Salina di mata Abang Wei. Ya, ingin kita ingatkan diri kita, Salina ni telah juga diterjemahkan bahasa Inggeris dua kali. Jadi kalau sesuatu naskah itu diterjemahkan pada bahasa lain, jadi ia sangat signifikan. Jadi itu juga harus kita menggalakkan, kita cuba meninjau apa yang dari buku ini kan. Jadi saya begitulah, saya harap orang ada punya penasaran, ingin tahu kan. Jadi yang sayangnya kalau masyarakat kita tidak ada penasaran, itu yang malangnya. Jadi sekarang kalau siapa tentang ingin mendekati persuratan Melayu, pada saya dia wajib tahu tentang Salina. Suka tak suka satu hal. Itu citarasa. Itu political lah. Itu maksud political bukan parti-parti. Political semasa dia berada sekarang. Aku sekarang sengsara, aku pun sengsara, aku tak nak baca tentang kesengsaraan hati lain. Tapi wajib. Salina ni kisah dia tentang orang yang terhina, tetapi dia digambarkan oleh Mat Sahid yang tidak hilang kemurniaan dia, kebaikan dia, dan juga yang paling penting, yang ini ada di mana dia absence ataupun tidak ada dalam ranjau, adalah Salina masih punya harapan. Punya harapan. As a human being. Bila Abang Wei sebut ranjau adalah ranjau sepanjang jalan. Di mana ranjau sepanjang jalan keputus asaan. Di mana Chanul menghasilkan novel besar, Dunia Petani di Kedah, bagaimana keluarganya musnah. Yang keseluruhan novel tu kata Abang Wei keputus asaan. Kekuatan Salina walaupun dia pelacur, hidup dalam rasa tewas dan juga pembulian seks, tapi dia sentiasa punya harapan untuk bergerak ke depan. Optimistik kan? Optimistik dia. Itulah. Jadi saya tahniahlah pada engkau yang ambil peluang kan. Dan aku memang seronok dengan budaya fikir dia. Bang, hanya ada dua genius dekat Malaysia. The living genius. Satu adalah Selamat Asrin yang saya kenal kepada abang nanti. Ini adalah murid kepada Selamat Asrin. Nama dia adalah John Bear. Jadi aku nak tahniahkan pada engkau ni dan Garasi TV dan Nasir kan untuk membangkitkan tentang kesedaran tentang relevannya novel Salina. Ini jadi kau
Saya Abang Non, saya cakap Abang Non dalam banyak-banyak hari saya duduk di depan ni. Hari tu saya nervous dalam Merdeka, tapi hari ni saya dua kali nervous. Abang saya duduk kan? Dia siang tadi tak, dia datang, Abang aku tak jadi Abang nak air dengan aku sembang 5 minit pun aku tak boleh tangkap Abang Wei cakap apa. Dia kata, hai masuk set. Dia punya takut, dia kata aku duduk 5 minit, aku tengok dia cerita pasal buku. Dia kata, eh aku bukan level dia ni. Dia kata, jangan masuk sekejap lagi kita merapu ya. Kita, Abang, kan masuk. Terima kasih kerana, kita ada berapa tontonan dah? Untuk 1.2 berarti 20% membeli. Kalau 1.2, kalau 110, 20% penonton membeli adalah yang tinggi. Sebab orang Facebook kata engagement 3%. 350 log buku malam ni daripada 1,200 tontonan. Saya rasa memang luar biasa. Ini adalah pecah rekod kerana launching yang dulu hanya 167. Rekod pertama waktu launching dulu hanyalah 167 edisi yang dulu. 252. Kemudian jadi 252. Ini scorecard ketika belum live ditutup pun dah 350. Kita akan tahu dia akan mencapai 500. Scorecard ini akan mencapai 500 dengan tempahan selepas live. Terima kasih banyak pada tuan-tuan. Tapi macam mana nak buat Pak Samad percaya? Saya jamin dia tak akan percaya. Kau boleh buat percaya? Kalau aku mungkin tak lah. Kalau aku pergi cerita, dia akan buat balik tepuk bau. Yalah saudara, saya boleh baca dah ayat dia. Kamu memang baik dan bapa hargai. Dia sebab dia kata-kata PR dia memang salah. Saya tak fikir dia percaya. Waktu saya pergi jumpa dia tu pun saya rasa sebenarnya dia nak saya balik dengan gembira lah, dengan menghormati seorang yang datang jumpa dia. Tetapi saya balik kena fikir banyak kerana dia tidak menyatakan hati tuanya sebagai seorang. Jadi saya balik, saya kata dekat tim, saya kena fikir apa yang Pak Samad cakap tadi bukan suara hati dia. Dia selesai PR kerana hormat kita tu. Dan saya kata tak jangan pegang semua cakap lisan dia. Study balik sebab saya tak fikir kata itu adalah kata hati dia. Sebab dia sangat-sangat seorang yang sangat PR selesai. Dan saja nak tambah, anda harus ambil peluang dengan sebab ini boleh dimasukkan sebagai satu naskah yang collectible. Sebab lengkap, kan naskah ada, lengkap. Ada siri number dia yang terhad kan. Jadi siapa yang meng-collect buku, ini bagus ni. Ini 1026. Ini peluang ni. Anda memegang siri yang ke 1026 dalam edisi cetakan semula ni. Ini menarik. Menarik. Ya. Hang jawab ke soalan? Tak jawab lagi ni. Jawab. Saya dulu pernah, okey. Apa dah sebab apa tadi? Sebab first time tuan, dulu saya pernah, sini saya bagi tahu terang lah depan kamera baru tak boleh tipu. Saya antara, kalau belakang kamera hang nak tipu pun dia tipu. Okey. Belakang kamera dah. Kira dah. Saya kata antara salah satu filem yang saya tengok yang buat saya rasa siapa dia buat gambar ni? Which is Joro. Tadi kan saya kata saya masuk Wok kan. Wok kan. Waktu tu dia dapat berlakon filem terbaik dalam movie tu. Saya pun boleh ingat sebab saya suka movie tu. So waktu tu saya suka movie tu. Dan saya pernah beritahu kat kawan-kawan melawak-melawak lah ni. Kan lepas-lepas saya duduk pergi merata-rata, orang duduk panggil saya ni. Saya kata kat mereka. Saya pernah kata kat mereka. Saya kata kat mereka, aku boleh berlakon filem. Tapi aku boleh berlakon filem yang Yui buat. Sebab tu bila mula-mula saya jumpa. Ini PR exercise yang kalah Pak Samad. Tapi ini mengharap manfaatnya. Waktu itu sebab saya rasa kira fit lah untuk movie-movie yang pelik-pelik apa semua ni. Lepas pada saya duduk di bangku tak sehat. Ini turning point ni di situ. Dia bukan cerita ni, tak mahu tahu. Sebab cerita ni saya dah dapur sebelum masuk lagi, saya dah beritahu dah. Saya duduk kata kat orang, hari ni ajak muka hang ada melawak punya orang, jumpa sungguh. Jumpa dengan Wei. So bila saya duduk tadi, saya dengar saya kata ni. Dia lari tuan-tuan, dia beritahu dia tak nak on air. Sebab saya panggil-panggil duduk minum kopi. Jadi Wei sedang bercerita tentang novel-novel besar dan filem-filem lah. Saya sedang warming up. Saya pun patah balik pergi tukar kasut, dia pun datang. Aku tak nak cakap. Aku tak faham Abang Wei cakap apa. Aku tak level dengan dia. Saya tak jual masuk. Kita sembang dah nanti. Waktu tu lah saya rasa ni. Tapi apabila saya dengar huraian benda tu, apa yang menarik pada malam ni, okay, contoh pasal Salina ni, saya dapat satu perspektif daripada dua orang yang pernah melalui zaman yang berbeza dan memandang buku dengan cara yang berbeza. Yep. So benda tu yang lebih membuatkan saya yang tak tahu apa ni lebih terpanggil untuk membaca. Adakah contoh? Lain ni saya baca dalam lain ni kalau pada waktu ni saya baca dalam waktu yang saya tahulah, saya dah tahu perspektif macam ni dan juga apa yang tengah berlaku lain ni. Tapi saya dah tahu juga cerita macam mana Abang Non tengok buku ni. Daripada apa ada Abang Non macam mana?
Abang Wei baca, tengok pula macam daripada tadi huraian dia tentang kampung tu. Pada ketika itu Singapura dilihat sebagai satu kemodenan punya tempat yang contohlah. Ini kita lah Abang Wei contoh. Betul. Pada waktu tu kita mana Singapura yang semua main pada sana, apalah gamuknya. Tiba-tiba main, ada barang lain. Ada barang di balik buku ni. Di balik buku dia. So, itu membuat saya lebih terpanggil untuk membaca sebab saya nak tahu tu timeline. Timeline pada ketika tu di usia 23 tahun Isam Said, di mata dia boleh melihat tebai ni yang saya tak lihat. Mana kata saya tak lihat, saya kena lihat. Daripada mata dia untuk melihat 23 tahun dan saya memang terpanggil untuk baca lepas saya pernah dengar uraian ni. Yang tu yang saya boleh share. Banyak dia nak cerita ni. Dan dia tak sedar yang aku yang belajar dari dia. Okey. Lepas ni Wei akan ada dalam album. Selain daripada kau belum tentu berada dalam filem Wei. Sebab aku kenal dia lagi lama. Aku kenal dia lagi lama. Tapi Wei mungkin berada dalam album Budak Nakal Hujung Simpang. Saya baru nak cerita novel, saya tak mahu. Orang kata merenjakkan saya punya niat lah. Kita panjang lah ni. Lebih kurang 1 jam 50 minit. Tapi saya memang fikir panjang. Kerana saya bagitahu pada saudara. Saya Pak Samad ni saya kagum lah. Saya jumpa dia sekali semua hidup. Kerana terlampau takut. Saya duduk dalam sastra 30 tahun. Menulis daripada 1990. Orang lain jumpa Pak Samad ni minum kopi. Saya nak jumpa Pak Samad ni sampai pukul 7 pagi tak boleh tidur. Mandi terus pergi kopi San Francisco awal takut saya terlewat. Bila dia sampai tu, saya duduk, Helmi ada. Helmi yang runding dengan kawan saya. Saya sedang tengok satu orang yang pertama kali saya berada jarak dengan dia 3 jengkal. Menghadap kopi San Francisco. Belum ni 3 jengkal, belum COVID. Kerana saya sangat kagum, saya beritahu dekat saudara, pada hari-hari saya sebut benih semalu. Kerana Benih Semalu tu kumpulan puisi dia yang paling murah untuk dibeli. Jadi masa tu dewan cetak dia harga tak sampai RM10. Itu yang saya mampu saya beli. Sebab buku-buku lain mahal. Jadi bila Benih Semalu ni barang lama. Barang tahun late 60s. Maksudnya kumpulan puisi lepas novel 61 dia late 60s. Tapi pada hari-hari kita susah. Jadi kita tak ada kawan nak bercakap. Kita buku tu dah kita buka. Ombak yang melanggar, sekali ombak itu melanggar kakimu, dia tak akan datang lagi. Jadi kita tahu hidup semua benda penting. Bosan lagi duduk dekat medan tuanku rumah lama tu baca kan. Setiap yang mula dari kanan akan berakhir dari kiri. Berarti tak ada siapa pun bertuah selama-lamanya. Jadi itu, oleh kerana orang ni banyak mengisi waktu saya susah. Bila saya tengok dia tu, yang saya kata tu buku tu adalah bapa. Tapi bila jumpa penulis buku tu, jumpa macam bapa. Saya tengok. Dan dia tahu sebab dia dah selalu jumpa anak muda. Saya tak muda pun masa jumpa dia. Tapi dengan dia tu, dia lihat saya budak muda. Bila nak balik tu, dia faham lah kata, orang ni mesti bangga kalau aku tepuk dia. Jadi walaupun dia jauh, dia datang dan dia tepuk. Dia kata, bapa berserah, kamulah yang menjaganya. Maksudnya kontrak nak tulis apa kan? Bapa kontrak nak tulis apa? Apa yang sikap untuk bapa? Sebab bapa tak rasa tertipu dalam kontrak ni. Pada minum kopi tu, dia cerita pasal komuter. Dia cerita pasal masa lalu dia. Dia cerita pasal mimpi dia simpan jambang. Tak cerita pasal kontrak dia bila nak balik. Saya kata ni dah sejam lah. Kesian pula orang tua ni time rehat dia. Saya kata apa kontrak nak isi apa kan? Dia kata apa ya. Saya serah kamulah yang menjaganya. Maksudnya cek yang kosong. Cek yang kosong. Itu aja tuan-tuan. Untuk merundingkan sesuatu dengan Pak Samad, dia serah kamulah yang menjaganya. Saya lah buat kontrak tu. Kalau saya rasa nak bagi dia lebih perlindungan, masuklah perkataan yang lebih baik untuk dia. Kalau saya rasa nak tipu dia, masuklah perkataan yang akan saya tipu dia. Itulah Samad Said. Tapi saya rasa lah, alhamdulillah sebab Nuha boleh yakin dengan saya, Pak Samad akan percaya buku dia dijual 400 buah dalam tempoh 3 jam. Dalam tempoh 2 jam. Saya fikir dia akan gembira. Kerana tak banyak benda menggembirakan seorang lelaki yang saya rasa dia lebih banyak kecewa sebagai sastrawan. Dia rasa lebih banyak kecewa sebagai sastrawan. Ramai itu kan. Okey, dengan itu kita akan stream lagi buku. Saya akan minta sebab ramai yang minta Chahnon dengan Azizi. Kebetulan Chahnon adalah guru saya di USM. Azizi adalah fesi saya ketika saya terpilih mewakili Malaysia ke Indonesia. Dia fesi pegawai yang menjaga saya waktu saya membentang kertas kerja dan juga tentang sastra. Tapi dia lah yang bagi tahu kat saya, apa majlis ni, jom kita merayau. Jadi kami tak attend satu pun session tu. Dengan Azizi selama berhari-hari. Kerja kami adalah masuk ke kampung-kampung dan berjumpa dengan orang miskin.
Dan kerja Azizi membeli semua koleksi lukisan milik orang miskin. Sebab itulah saya kata dalam satu artikel apabila dia meninggal dunia, siapa saja yang berjaya mendapat lukisan ikan kuih, Azizi tak minat lukisan. Tapi orang miskin. Jadi orang, ini cerita sebelum kita beli buku Azizi supaya kita tahu Azizi ini siapa. Saya jalan dengan dia. Malam kami nak pergi kampung pelacur. Azizi ni hidung dia tajam. Dia fesi duduk dekat rumah. Dia pun keluar. Ha, nak start kereta pergi mana tu? Mesti yang bapa nak pergi tengok kampung pelacur ni. Aku pergi sama. Dia pun buka kereta dekat dia. Kita masuk kereta sampai dia. Kami merayau Adi sebagai di bahagian Bogor mencari kampung pelacur. Lepas tu besok. Kampung kami. Kampung pelacur dekat Bogor. Besok pula masuk dewan. Ni non, mereka duduk semang merapu pasal-pasal sasar. Sakit kepala. Dia ajak saya keluar sejak tu lah. 6 hari acara tu saya penting. Jadi tu yang saya kata. Saya sampai di Pekan Bogor, ada seorang budak perempuan sedang menangis. Menangis sungguh-sungguh dekat luar Pekan Bogor. Jadi dia pun tanyalah dengan budak tu, kenapa menangis? Rupanya datuk budak tu datang. Rupanya hasil jualan tu hanya boleh beli baju sekolah adik dia dulu. Tapi tak boleh beli yang kakak punya, tak cukup. Jadi dia tengoklah orang tua tu dalam beg dia tu banyak lukisan. Jadi Azizi beli 6 lukisan ikan kuih tu bagi membolehkan duit tu kakak dia beli baju. Jadi bila saya tulis artikel mengenai Azizi, siapa yang menimbang gambar ikan kuih itu betul lah. Kerana sejarah dia saya tahu. Azizi tak bina lukisan pun. Cuma dia nak menyelesaikan masalah kehidupan yang dia lihat. Sampai di airport, Azizi nak pisah dengan saya. Masa itu saya buat edisi siasat. Dan Azizi adalah pengarang buletin pengguna Pulau Pinang. Dua-dua adalah fighter lah. Edisi siasat fighter pasal kerajaan korang. Buletin Pulau Pinang fighter pasal alam sekitar. Itu Azizi nak pisah dekat lembaga lapangan terbang Subang. Masa itu KLIA belum ada. Dia cakap dekat Danal, dia cakap kat saya, Nal, kalau buat apa pun dalam hidup kita, pastikan manfaat adalah orang lain. Kalau dalam manfaat tu ada kita, benda tu bukan kerja amal. Mesti 100% manfaat untuk orang lain. Dan itu, terima kasih semua kerana anda menyokong stream malam ni. Kita 400 buah buku, 400 set buku terjual malam ini. Terima kasih banyak dan kita akan stream dengan harapan Nuha Buku dapatlah bawa sama ada combo novel Azizi dan combo Pak Shannon. Kerana Abang Wei tahu banyak tentang Ranjau. Dan kerana dia orang utara, kita boleh panggil dia lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada 400 lebih log buku yang memecah rekod Garasi TV malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.